Okey, selamat datang semua. Welcome kami punya MC ya, Manager Cik Su. Hai, hai, hai. Assalamualaikum semua. Hai, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi. Hari ini kita masih diberi peluang dan kesempatan untuk kita teruskan perkongsian dan mengambil ilmu ataupun seduk ibu banyak-banyak untuk mendapat sesuatu untuk memudahkan perjalanan kita dalam forever. Semoga hari-hari yang mendatang lebih bermakna buat kita. Seronok tak seronok, hari ini adalah hari yang sangat hebat sebab kita akan terbakar-bakar dengan speaker-speaker yang sangat hebat. Ha, dekat sini ramai speaker yang hebat-hebat semua. Sangat seronok dan sangat teruja. Awak you all semua sangat teruja ataupun tidak? Taik satu untuk sangat teruja, sangat excited untuk dapat yang terbaik. Taik satu untuk semangat. Taik satu untuk energy. Taik satu untuk powerful. Taik satu adalah untuk selalu selalu berkongsi kebaikan dan berkongsi manfaat kepada ramai orang supaya ramai orang teruja dengan perkongsian kita malam ini. InsyaAllah kita akan dapat ilmu yang sangat bermanfaat di malam ini. So hari ini kita tak sabar-sabar ya. Tak sabar-sabar untuk mendapat maklumat ataupun mendengar perkongsian daripada speaker-speaker yang sangat hebat. Siapa nak dengar speaker yang sangat-sangat hebat ni? Speaker kita yang sangat pertama ni sangat hebat, sangat teruja. Sangat orang kata kita excited sangat. Okay, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Cik Su, MC anda untuk hari ini. MC anda nak kongsikan, nak troker ramai lagi yang nak berjaya. So, saksikan hari ini kita ada speaker yang sangat hebat. Beliau sebelum ini adalah seorang yang bergelar pendidik, cikgu ya. Hari ini kita nak dengar speaker kita cikgu. Sempat berkhidmat hampir 10 tahun di bidang perguruan. Bermula di Forever secara part-time sahaja. Hanya part-time tau. Hanya part-time sahaja tapi dah terbakar-bakar. Okay, part-time sahaja pada Mei 2014. Sejak itu banyak kejayaan yang telah dicapai oleh beliau. Antaranya Forever to Drive, level 1. Hanya 5 bulan sahaja bersama Forever. Dah bolok Forever to Drive. Hebat kan? So antara pencapaian yang dilakukan oleh beliau yang dicapai dalam dunia Forever, pertama dia mendapat Rookie of the Year 2014, 3 manager retreat 5 kali berturut-turut. Wow! 2015 hingga 2019, chairman bonus manager level 1 untuk 5 tahun berturut-turut, 2016 John Desberg, 2017 di Dubai. Wow, hebat tak hebat? Hebat kan? Tak hebat semua. Untuk kita saksikan orang-orang ni. 2018 di Dallas, 2019 di Stockholm, Sweden. Wow, sangat hebat kan? 2020 di Sydney, Australia. Wow, sangat teruja Cik Su nak dengar perkongsian daripada leader kita yang hebat ini. Beliau juga merupakan penerima anugerah. Wow, yang ni excited lagi. Wow! Beliau juga merupakan penerima anugerah Usahawan Cermelan 2016 oleh Direct Selling Association Malaysia DSAM. Yang terkini beliau sudah layak sebagai Chairman Bonus Manager CBN ke Sydney. Pada 2021, hebatkan beliau. Okey, dan bakal mengambil CBM kali ke-6 di Australia dan kali ini membawa bersama 3 chairman bonus manager. Wah, tiba-tiba 3 sekali CBM, memang fantastic gila kan dalam rangkaian beliau. Dengan berbesar hatinya kita menjemput CBM Cikgu Ayu Sharifah Nur Farah Irayu. Tepuk tangan. Satu untuk seronok. Silakan Cikgu Ayu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Okey. Kita sebelum saya start ni, kita bagi satu tepukan sikit kepada MC kita pada malam ni ya, yang sangat energetik. Actually saya nampak beliau waktu sharing teppanyaki. Saya tak sempat nak kenal lagi lah ya. Sangat energetik. Tahniah. Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada PCM Sean
ya, sebab sudi untuk jemput saya untuk bagi sikit sharing lah untuk slot hari ni. Okay, saya pun berdebar juga sebenarnya sebab ni first time saya apa kata personally untuk share dengan kita punya group sideline lah tapi kita saya anggap macam ni lah, saya anggap saya macam saya bagi kelas dekat center macam tu Okay, so saya nak tanya dulu suara saya clear tak? Clear. Kalau clear bagi satu. Clear. Okay, alhamdulillah. Nak tengok sikit berapa orang hari ni? Saya suka tengok participant tau. Sekejap 88 dah. Hampir 100 orang participant. Okay, yang datang malam ni. Bagi tepukan pada diri sendiri. Bagi tepukan pada diri sendiri, anda sangat hebat. Sebab kalau ikut orang yang biasa-biasa waktu macam ni, waktu macam ni ada dekat mana? Ada dekat depan TV, betul? Ada yang golek-golek dengan anak kan? Tapi tak ada alasan untuk kita ada dekat majlis ilmu. Sekarang dah mudah dah, Tak ada dah nak kena start engine kereta, pergi kelas kan? Duduk cari parking tak ada. Sekarang ni semua dekat rumah. Rajin dengan malas saja. Semua atas pilihan sendiri. Okay, so tahniah untuk you all. Sebelum saya share saya apa yang saya pun berdebar, tiba-tiba berdebar. Sebab ini memang rushing sikit daripada pagi saya share dulu perkenalan tentang diri saya. Saya CBM Cikgu Ayu. Yang dulunya memang saya mengajar memang saya cikgu lah, cikgu sekolah rendah. Saya berkhidmat dengan kerajaan hampir 10 tahun dan nak bagi tahunya saya ni memang cita-cita daripada kecil nak jadi cikgu macam tu. And then bila dah apply maktab, tak dapat maktab, saya continue pergi universiti. Keluar daripada universiti 4 tahun saya tak dapat kerja tetap, saya still lagi minta maktab. Maksudnya kursus perguruan lepasan ijazah. Saya dah ada anak seorang selepas 4 tahun saya minta. Saya dah ada anak seorang, dah kahwin, baru saya ada rezeki dapat sambung KPLI setahun. So saya tinggal anak saya yang umur setahun lebih tu dengan ayah dia. Setahun saya masuk Institut Perguruan Islam Bangi dan keluar daripada Institut Perguruan Islam tu, saya first posting saya mengajar tahun 2008. Okay, itu memang cita-cita saya daripada kecil. Tetapi kenapa bila dah jadi cikgu berhenti pula? Itu dia punya questionnaire kat situ. Okay, elok-elok bekerja, elok-elok dah dapat pencen semua kan? Pergi berhenti kerja pula. Okay, so inilah dia dari sebab kita tak tahu kita punya perjalanan tu Allah dah atur cantik kan? So saya ni jenis orang yang suka mencari peluang. Memang saya jenis yang bukan duduk diam. Saya saya berniaga macam-macam. Sabun saya jual, sambal hitam saya jual, sampai MLM, boleh kata 2-3 MLM juga saya pernah join pairing, tak pairing, semualah. Sampai memang kalau ikutkan serik sebab duit dah banyak habis. Okay, siapa yang sama macam saya, join macam-macam dah? Ada tak? Bagi satu. Join macam-macam dah. Bagi satu. Okay. So kita samalah dengan saya pun saya rasa macam dah tak nak dah buat MLM ni, tak nak. Memang tak nak. Okay, so that's why saya join bisnes emas tahun 2009. Saya join satu bisnes emas ni dan saya buat sehabis baik tau. Saya buat sehabis baik sampailah saya jadi master dealer. Okay, saya master dealer pertama dekat Pahang masa tu dan saya saya sempat capai satu insentif dekat company lama, which is saya berjaya berjaya untuk insentif trip ke Cape Town, South Africa tahun 2013 kalau tak silap saya. And then you nak tahu tak berapa sales yang saya kena buat tahun tu untuk saya capai that insentif ke South Africa tu? Saya kena buat 3 juta sales. 3 juta sim. Okay. Pun saya sehabis baik buat dah. Okay. Dan saya ingat apa yang saya buat tu dah cukup terbaik dah.
Okay, of course lah, bila kita buat satu mission tu, mesti kita kata mission tu bagus tu tak? Okay, and then sampailah tahun 2014, pertengahan 2014. Okay, saya terjumpa gambar satu CBM ni dekat Facebook. Dan saya, mata saya capture satu benda je dalam apa tu, apa tu kita panggil check tu, iaitu US dollar, okay? Simbol US dollar. So itu yang membuatkan saya teruja nak tanya apa bisnes yang dia buat. Macam tu. So daripada situ, saya dah pada peringkat permulaan, memang saya dah tak, saya tak nak join sebenarnya. Saya dah takut, saya rasa macam MLM ni semua sama, menipu semua-semua. Okay? Tapi saya bila Kak Ju cerita dengan saya tentang konsep dekat Forever Living tu, itu yang membuatkan saya rasa macam ada something dekat Forever ni yang saya kena bagi peluang. Macam tu. That's why hari ni kalau you share dengan kawan, okay, kena share sehabis baik. Konsep tu kena terangkan sehabis baik. Jangan tak belajar cara nak cerita tiga konsep tu. Sebab ini pengalaman saya lah, bila Juraidah cerita tentang simbol tiga roda tu. Dekat tiga roda tu, yang saya terkesan adalah tentang produk. Bila dia cakap, kalau you nak income yang konsisten, make sure produk yang you berniaga itu bukan produk keras. Masa itulah baru saya notice yang saya buat yang sales 3 juta tu, okay, itu ada dalam kategori produk keras. Barulah saya perasan, oh patutlah aku struggle tiap-tiap bulan dan income aku tak steady pun. Income aku tak konsisten pun. Macam tu. Baru saya perasan, dalam tahun tu saya buat business tu, saya pernah dapat sekali je 8,000 lebih. Sekali tu je. Yang lain tu saya dapat dalam 2,000, saya dapat dalam 1,500. Itu pun rasa macam dah banyak sangat dah tau. Macam tu. So, bila Kak Ju bagi tahu that point, then saya notice lah. Saya notice. And then dia bagi tahu lagi tentang konsep nombor dua. Konsep nombor dua tu pun you kena terangkan betul-betul pada you punya customer yang Forever Living tak ada BBPV, kalau boleh tunjuk terus calculation tu untuk runcit tu berapa. Sebab ramai hari ni, terutama dalam keadaan pandemik sekarang ni, memang orang cari peluang untuk buat income. So you kena tunjukkan yang business Forever Living ni memang boleh buat income. Ramai orang akan nampak one way sahaja, iaitu untung runcit. Sebab saya pun peringkat permulaan saya nampak benda tu dulu. Saya nampak sebotol aloe vera gel tu untung RM34. Tapi saya tak sangka pula bila kita buat networking, Masya Allah, itu yang lagi bagus, yang lagi yang terbaik. Okay, and then saya nak share dekat sini macam mana saya tadi MC ada bagi tahu dari tahun 2000, saya part time lagi buat Forever tahun 2014, tahun 2015 saya part time. Okay, so dari dekat situ saya memang kalau siapa-siapa cikgu dekat sini, dia tahu macam sibuknya kerja cikgu, daripada sekolah membawa ke rumah, esok usung balik buku pergi sekolah, okay. So dari segi allocation time tu, memang you kena pandai untuk yang part time terutamanya. Sebab ingat macam ni, siapa-siapalah yang join Tempayaki Sifu setiap pagi, Sifu ada cakap dah, satu benda yang you nak berjaya dekat Forever Living, yang pertama sekali pun pengorbanan masa. Kalau you tak sanggup nak berkorban tentang masa ni, you buat apa pun, apalah, bukan Forever je, susah nak berjaya. Okay, even orang yang kerja part time, kerja government, tapi keluar habis dia kerja, dia pergi buat Grab contohnya kan. Okay, dia buat Maxim contohnya. Pun dia guna masa juga. Nampak tak? Semua bisnes lah akan guna masa. Tapi you kena pandai pilih platform mana yang you nak letakkan you punya peluh tu. Dekat mana you nak letakkan usaha tu, dekat tempat yang berbaloi ke tidak. Itu je. Okay? And then, kalau dekat sekolah, pagi tu memang, ingat tau, Sifu yang Sifu tunjuk jadual sistem masa tu, A zone, B zone, C zone tu, ikutlah. Jangan tak ikut. Sebab kita ni kalau nak berjaya, kena cari masa tau. Bukan tunggu masa lapang baru nak buat. Macam tu. Bukan tunggu masa lapang kita untuk kita nak share dengan orang. Bukan. So kita kena pandai manage masa tu. That's why kalau dulu masa saya sekolah kan, pagi tu memang saya tak bersembang lah. Tak sempat nak bersembang. Saya akan duduk dekat meja saya, kalau tak ada kelas, saya akan tanda buku budak, saya akan buat rancangan mengajar untuk esok. And then habis je kelas, saya akan, sebab saya cikgu peperiksaan, cikgu tahun 6. So saya akan balik sekitar pukul 3.30, pukul 4. Selepas itulah saya akan singgah center sekejap, settlekan barang ataupun ada jumpa satu appointment pun lepas sekolah.
Okay, and then malam, of course masa kita dengan anak-anak, dah settle anak-anak semua, dah settle makan apa semua, saya memang tak akan bawa balik kerja kat sekolah ke rumah. Jaranglah saya bawa balik, kecuali kalau kerja tu urgent. Okay, and then waktu senggang saya hari Sabtu Ahad, memang itu adalah masa forever saya. Kalau ikut Sifu punya jadual tu, punya saya dah buat dah dulu. Cuma masa tu tak come up dengan jadual. So, Sabtu Ahad tu, saya cakap terus terang, 3 tahun pertama, no kenduri saya ni. Sampai saudara mara cakap, ay, sombongnya orang niaga. Ha, macam tu. Ha, tapi hadaplah. Ha, hadap, you kena hadap benda tu. Eh, orang ajak kenduri, memang saya tak tak pergi. Sebab hari Sabtu Ahad saya akan pergi apa tu event, training, coaching. Okay, 3 tahun pertama. So, itu antara pengorbanan masa yang kita kena apa tu harungi dulu buat sementara waktu. Macam tu. Okay, and then you kena ingat gini tau. Bila kita dah set nak berjaya ni, okay, masa ni lah Allah akan datangkan macam-macam ujian. Allah akan datang macam-macam dugaan dekat you. Sama dengan saya. Tahun 2015, saya part time. Saya masih kerja lagi. Anak saya kecil-kecil lagi. Yang bongsu masa tu baru 3 tahun, 4 tahun tak silap saya. Dan saya di tahun tu, Allah uji saya apa tau? Mak saya sakit. Mak saya tak pernah-pernah sakit hari tahun 2015 tu bulan 3. Mak saya sakit, kaki operation, tak boleh jalan, kaki tak apa ni, tak boleh memijak, tak boleh berjalan. Semua benda apa tu orang yang kena uruskan, berak kencing semua, and then ulang-alik bawa mak pergi buat treatment ke Kota Baru berapa bulan masa tu, semuanya dengan income forever dan tengah mengajar, lepas tu jadi speaker mingguan lagi setiap bulan dekat center. Nampak tak? Bertalu-talu tau. Kalau ikut penat, kalau ikut peluh, kalau ikut air mata tu, banyak dah. Kalau boleh nak berhenti, saya berhentilah buat forever tahun 2015 tu. Tapi saya ingat, bila orang datang, engkau kata engkau nak berjaya kat forever. Ha, ni aku nak test kau ni. Ha, betul ke engkau nak berjaya? Engkau lalu dulu aku punya ujian ni. Ha, macam tu. So bila you boleh hadap ujian tu, insyaAllah perjalanan selepas tu, susah payah selepas tu, you all boleh atasi dia. Ha, dia benda tu sekejap je tau. You kena pegang dia sekejap. Macam mana? You kena hadap susah tu sekejap je. Dan you kena lepasi that challenge. Ha, macam tu. Ha, okay? And then, terutama sekali kalau orang yang baru lah. Kalau orang yang baru, yang PNM yang baru nak start berniaga ni. Ataupun yang dah lama sekalipun tapi nak come back serious buat forever living. Satu benda lah. Satu benda first kena kena cakap, nak beritahu dekat sini, buang malu tu. Buang rasa malu tu sebab memang semua orang ada perasaan malu, segan, terutama orang baru kan. Saya dulu pun sama juga. Bukannya terus-terus jumpa forever tu boleh bercerita dengan orang macam ni. Tidak. Okay, tapi you kena cepat-cepat buang rasa malu. Macam mana cara nak buang malu tu? Okay, cara malu tu satu benda je. Ego dalam diri tu kuat sangat. Ego dalam diri tu kena buang dulu. Buang ego, buat duit. Saya pernah bagi talk tajuk ni masa mula-mula HQ jemput saya, buang ego buat duit. Macam tu. So buang ego, apa you kena fikir macam ni tau. Kita kita nak share benda baik, bukannya kita nak nipu orang. Okay, kita tak perlu takut pun. Apa yang kita bawa ni adalah benda yang sangat-sangat bagus. Produk kita dah 3 lebih 40 tahun dan dekat Jepun top number one supplement. Kita nak takut apalagi cerita dengan orang. Nampak tak? Okay, jangan takut untuk share apa yang kita bawa. Marketing plan kita antara yang terbaik. Nampak? So tak perlu takut. Orang nak reject you, itu normal. You pun mula-mula akan jumpa reject. Normal lah kan? Okay? So kena buang malu tu dan tukar kepada maju. Malu tu tukar kepada maju. Sebab apa? Malu dia tak boleh berdatangkan duit. Maju dia boleh datangkan duit. Ha, tukar malam ni malu tu kepada maju. Okay, and then satu lagi benda yang saya nak cakap, saya sorry lah kalau rasa macam agak pedas sikit. Berniaga malu, tapi pinjam duit dengan orang tak malu. Ha, macam tu. Ramailah bila kita ajak berniaga kan, bukan you all lah orang kata, saya sendiri pun bila kita cerita dengan kawan kita kan, aku malulah you nak berniaga macam kau, aku malulah nak jual-jual barang ni kan. Lepas tu selang seminggu, ayo, aku nak pinjam duit dengan kau boleh tak? Ha, gitu. Pinjam duit kau tak malu pula. Kan?
So ingat kita nak bagi pancing, bukan bagi ikan. Hari ni kita bagi ikan, esok ikan habis, dia dah tak boleh makan lagi dah. Tapi kita kena bagi dia pancing. Kita nak kena bagi tahu dekat mana tempat you pancing. Dekat sini banyak sangat ikan. Platform forever lah. Okay, you kena terangkan benda yang walaupun benda tu agak sakit hati orang dengar, tapi benda yang fakta. You kena cakap macam tu. Okay, buang ego, buat duit, jangan malu dan jangan terlalu lama duduk dalam zon selesa. Okay, and nanti yang jaga masa bagi tahu lagi 5 minit ke lagi 10 minit. Ha, bagi cikgu you cakap ni tak habis. Nanti tak sempat orang lain. Okay, and then satu lagi, kita jangan prejudge orang tau. Contoh kita nak cakap dengan kawan kita ni. Oh, kita ni jadi tukang tilik tau. Dosa jadi tukang tilik nasib. Okay, kita jangan prejudge orang sebab kita nampak dia macam biasa-biasa je kan, cakap pun malu-malu kan. Kita tak tahu tau, mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun nanti dia somebody dekat Forever Living. So jangan judge orang, share sahaja. Kadang-kadang kita nampak, oh dia dah pakai kereta besar lah, mungkin dia ni tak nak berniaga kot. Jangan macam tu. Kita jangan pilih orang untuk sharing. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin dia pakai kereta besar tapi tak selesa pun. Ada yang macam tu. Okay, dan macam contoh dengan makcik tukang sapu ke, bagi je kan. Mungkin anak dia tengah nak cari satu peluang bisnes ke, kita tak tahu. So jangan prejudge orang, jangan kita pilih-pilih orang untuk sharing. Dan saya tak silap lah kalau saya cakap ramai hari ni orang yang berjaya dekat Forever adalah orang yang bermula daripada zero MLM. Orang yang tak pernah berniaga pun sebelum ni pun boleh berjaya dekat Forever. Orang yang apa orang kata, yang memang kosong lah. Dia bukanlah dulu dia pernah jadi leader hebat ke and then buat Forever berjaya, tak ada. Seingat-ingat saya lah, mostly saya jumpa yang berjaya hari ni antara leader-leader yang dapat 5 figures income ke atas, mostly orang yang memang zero MLM, yang tak pernah berniaga MLM pun dan tak pernah jadi leader mana-mana company pun. Macam tu. Okay, so jangan fikir kata orang ni, dan ingat kita jangan terlalu, dia contoh kalau you all pernah datang NDO kan, NDO. Okay, kita nak bawa kita punya prospect ni jumpa kita punya apply. Okay, prospect kita ni katalah dia dulu leader A.Y ke kan. Oh, kita pun, oh dia ni bagus ni, dia ni dulu leader A.Y ni semua kan. So kita pun cerita dekat kita punya customer tadi pada upline kita. Kita tee up dia. Kita tee up dia depan upline kita. So itu adalah satu benda cara yang tak bagus. Kita kena tee up upline kita ni. Yang nak cerita presentation ni, kita kena tee up dia, bukan tee up prospect kita. Tu hati-hati, jangan buat silap. Okay? And then saya nak share tadi Sean ada tanya saya macam mana saya develop leader, macam mana saya dapat leader. Okay, kat sini sebenarnya apa yang Sifu ajar kita tu, okay, yang itu yang kita kena follow. Lambat cepat pun kita, sebab Forever, business Forever, business networking ni, kita kena lalui proses membina tu. Proses membina. Apa yang Sifu ajar? Okay. First, Sifu cakap apa? Bina 5 lines. Macam tu. Bina 5 lines tapi fokus 3. Kan? So, ada juga Sifu cakap, ada Sifu ajar 5 lines, 7 depths. Kan betul. So apa saya buat? Selagi orang itu 7 keturunan saya, saya akan meniti, saya akan cari, saya akan gali, saya akan kenal 7 generasi ke bawah. Okay, jangan apa kata, jangan malas, jangan berkira kederat untuk kita pergi servis anak cucu cicit ke bawah 7 generasi. Sifu dah bagi tahu dah. 5 line 7 depths. Okay, 7 gali 7 dalam. Alhamdulillah saya tahun ni tahun ke-6 saya CBM, bermula tahun 2015 saya CBM sehinggalah 2020, dah 6 tahun berturut-turut untuk jadi CBM. Dan alhamdulillah tahun ni saya dah settle 2 leg CBM. Okay, so macam mana saya jumpa dengan CBM Syarul? Daripada 7 depths tadilah. Okay, actually saya dengan CBM Syarul ni, okay, 4 generasi sebenarnya. 4 generasi.
So bestnya sistem Forever Living, itulah bila kita kita yang membuat, kita yang bantu-membantu, okay, rezeki tu lambat cepat pasti milik kita juga. Ha, macam tu. Okay, so you jagalah anak cucu cicit ni yang nak membuat ni. Helang-helang ni you jaga. You jangan, oh dia kita punya cicit lah. Okay, you punya upline jagalah. Ha, tak boleh. Ha, okay, tapi dalam masa yang sama, kalau upline dia masih aktif, kita kena ajar upline dia untuk coaching, untuk monitoring, untuk duplicate lah. Bukan semuanya kita buat. Kalau tidak macam tu, kalau ada lima rangkaian semua kita kita yang monitor, pensan. Betul tak? So tujuh, macam CBM Caro, dia empat generasi saya. Okay, empat generasi saya. And then memang saya follow betul, bina lima line tapi fokus tiga. So itu dah satu leg saya. And then yang kedua CBM Cikgu KB. Yang baru ni siapa ada join Cikgu KB punya interview live? Ada eh? Ada kan? Okay. Cikgu KB tu pun, okay, ceritanya dia dah lima tahun yeah, join saya buat Forever. Dia antara orang yang terawal. Orang yang terawal juga. Tapi ini satu benda yang saya nak share dengan you all. Eh. Macam Syarul tadi, dua tahun yang pertama, dua tahun, tahun ni tahun kedua dia CBM. Tahun lepas dia CBM. Dua tahun sebelum tu, dia punya part CBM, dia punya sisi untuk CBM tu settle. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu adalah walaupun dua tahun dia mencuba, tahun yang ketiga baru dia CBM, dekat situ saya nak fokuskan adalah keyword dia fokus. Maksudnya dia fokus dengan apa yang dia nak capai. Walaupun dua tahun tu dia belum ada rezeki, tapi dia tahu apa dia punya garis penamat. Garis penamat dia adalah CBM. So dia cuba tahun ketiga. Ha, nampak tak? That's why fokus tu sangat penting. Jaga fokus, jangan lari fokus. You lari fokus, habis. Habis. Okay? That's why bila you ada satu goal setting, tak dapat tahun ni, pegang goal setting tu buat tahun depan. Tak dapat tahun depan CBM ni, satu syarat tak cukup lagi. Tak apa. Adalah hikmah dia. Kenapa Allah tak bagi lagi? Okay, pegang goal setting tu, bawa ke tahun depan. The power of focus. So focus tu alhamdulillah, dia dah 2 tahun dah CBM berturut-turut. Tahun lepas dia settle CBM bulan 12, tapi tahun ni dia settle CBM bulan 9. Ha, nampak tak? That's why jangan tinggal fokus. Ha, itu yang sangat penting. Okay, so yang kedua, leg saya yang kedua CBM Cikgu KB. Dia ni pun dulu tahun 2014 saya macam nak cakap eh, dia ni bukanlah pada peringkat awal tu bukanlah fighter. Okay, that's why kita jangan prejudge orang. So kita dengan downline kita ni, kita kena macam nak cakap, kita kena jaga semua. Ha, jaga, dan kita kena banyak sabar. Ha, kita kena banyak sabar. Sebab dia gini tau, konsep macam anak murid lah kan. Anak murid ada cemerlang, ada sederhana sikit. Ada gagal lulus. So attention dia berbeza-beza. Tapi jangan tinggal yang gagal lulus ni. Nampak tak? Dan dekat sini saya nak beritahu, satu attitude yang you all boleh pegang adalah jangan tinggal lima sisi. Dia ni tak pernah tinggal lima sisi walaupun dia punya fighter on off. Saya ingat lagi Sifu cakap, people come, people go, but we stay. Itu dia. Itu Cikgu Gaby. People come, people go, but we stay. So, 5 tahun dia stay, 5 tahun dia buat 5 sisi sendiri-sendiri. Sisi dia sebelum ni 12 sisi, 19 sisi saja. Saya cakap terus terang. Tapi dia 5 sisi, kok-kok mana pun tertungging, terbalik ke, dia buat. Dan apa hasilnya? Dalam 5 tahun tu, dia ada VIP ramai. Dia ada customer ramai. Dalam masa 5 tahun. Dan apa berlaku pada bulan 10 tahun lepas, dia ada satu fighter. Okay, alhamdulillah after 5 years bila pegang 5 sisi tu semua, Allah hantar satu fighter dan masa tu dia dah sangat matang dekat Forever Living. Saya cakap terus terang, saya tak coaching langsung pasal 5 sisi ke apa ke, saya cuma bagi motivasi je. Semua 5 sisi ke monitoring ke semua dia buat sendiri dah. Sebab dia dah training 5 tahun tu. Sebab tu hari ni saya nak bagi tahu you all, you dah 2 tahun dekat Forever, you dah 3 tahun dekat Forever, belum ada fighter lagi. Okay,
anggaplah ini adalah waktu you training. Allah nak train dulu you. Bagi training secukupnya. Bila Allah dah hantar satu fighter, masa tu memang kacang putih dah. Okay, so 5 tahun dia training. Dia memang 5 tahun dia buat 5 sisi seorang-seorang. So bila dia dah dapat fighter, dia memang tak menyusahkan saya langsung. Okay, dia buat coaching group dia. Dia buat apa semua sendiri. Dan tahun ni saja 6 manager dah bawah dia. Baru bulan 9 dah 6 orang manager dah. Dan income dia pun dah memang bulan 36,000, 30,000 income dia. Selepas 5 tahun. Saya nak tanya you, berbaloi tak you stay lama dekat Forever? Itu cerita dia adalah, berbaloi tak you stay lama dekat Forever? Bagi satu kalau rasa berbaloi. Itu dia. Okay? So jangan rasa macam, baru tahun pertama dekat Forever tapi dah give up. Baru 6 bulan dekat Forever, tak ada orang nak follow 5 sisi, dah give up dah. Ini contoh yang saya nak bagi tahu dekat you all. Sebab, okay, bila dia ada satu fighter, so environment group dah jadi lain tau. Nampak? Environment group WhatsApp tu dah jadi lain, dah jadi havoc. Sebab ada orang baru, ada fighter baru, dah ada anak cucu cicit yang baru, nampak tak? So apa berlaku pada group WhatsApp dia yang dah senyap 5 tahun tu, yang lama-lama comeback? Nampak tak? Sebab bila orang ni post ada income, saya dapat income 500, saya dapat income 1000, semua masuk dekat group. So yang lama-lama tu, yang diam tu, okay, semua dok PM balik. Nak jadi VIP lah. Macam mana nak buat macam tu? Kenapa nak buat macam ni? Nampak tak? That's why consistent. 5 sisi tu jangan tinggal. Okay? So saya hanya nampakkan insentif dan saya hanya nampakkan income dekat Forever untuk mereka yang dalam kategori fighters lah. Okay, macam Sifu bagi tahu, kita ni dalam kumpulan kita ada 3 kategori. Fighter, sales line, sales person dengan customer. 3-3 ni kita kena ada dalam group dan kita kena kenal pasti diorang ni dalam kategori mana. Dalam grup saya ramai yang buat 2 sisi, yang buat 3 sisi just nak untuk runcit. Dia orang tak buat 5 sisi tau. Bertahun tak buat 5 sisi, tapi every month ada 2 sisi lebih, ada 3 sisi lebih. Okey, mereka ni adalah sales people yang tolong promote juga dan dia orang suka dapat untung runcit. Tak apa. Apa yang saya buat untuk orang yang macam ni, cukup setahun saya kira sisi dia orang dan saya bagi gift juga. Orang yang buat 2 sisi, 3 sisi ni, ikut atas kreativiti you all. 6 bulan ke you kira ataupun 12 bulan ke. Saya macam tahun lepas, saya kira 12 bulan tau. Saya tengok berapa sisi yang dia orang buat. Dia orang ni bukan 5 sisi fighters . Dia orang ni hanya 2 sisi, 1.5 sisi, ada yang buat 3 sisi sebulan kan. Saya akan bagi hadiah handbag. So bila dia orang sebab surprise lah, bila dia dapat handbag tu, dia kata, hadiah apa ni Cikgu Ayu? Saya kan tak buat 5 sisi. Saya tak pernah pun buat 5 sisi macam cikgu cakap. Saya kata tak apa, ini effort you tahun 2019. Even you tak buat 5 sisi pun, tapi you ada every month 2 sisi, 2.5 sisi. Dia sangat excited dan dia sangat suka. Lepas tu dia hantar gambar. Saya dah pakai lah handbag yang cikgu Ayu bagi. Nampak tak benda ni business main hati tau. Kita nak kita punya team tu happy. Macam tu. So of course yang 5 sisi ni kita ada reward tersendirilah yang leader bagi kan. So dekat Forever Review ni, ya Allah, banyak sangat reward. Reward daripada HQ, reward daripada leader. Dan saya nak bagi tahu you all, okay, reward ni bukannya kita nak gula-gulakan downline, bukan. Okay, kita kena ingat satu benda. Kalau kita kita sekarang ni masuk Forever Living, kita memang nak cari duit, betul? Kita nak cari income. Okay, kita nak cari income. Even tak ada hadiah daripada HQ sekalipun, even tak ada hadiah daripada leader sekalipun, you kena proceed buat. You kena go on buat 5 sisi tu sebab kita nak income. Okay, jangan kata, saya dah pancit dah 5 sisi bulan ni, saya dah tak dapat dah cabin bag. Rugi sangat. Sebab kita sekarang memang you nak dapat income. So jangan stop buat 5 sisi walaupun you pernah pancit sekali. Kena continue buat. Dan saya nak bagi tahu satu benda. Kita sekarang dekat bulan, dah nak masuk bulan 11. Okay, sebenarnya bulan 10, bulan 11, bulan 12 bukannya bulan untuk you slow down. Bulan 10, bulan 11, bulan 11, bulan 12, hujung tahun ni adalah bulan untuk you pecut, untuk you lagi gila-gila sponsoring, buat recruitment untuk insentif tahun depan.
Itu yang saya ajar pada leader-leader saya. Okey, bulan 10, 11, 12 adalah gerak kerja untuk insentif tahun depan. Bukan tahun ni lagi dah. Bukan tahun ni lagi. Itu secret saya, macam mana saya boleh settle CBM awal, Syarul boleh settle CBM awal dan juga apa tu Cikgu KB. Okey, 3 bulan ni ya untuk projection next year. Macam tu. Ya, 3 bulan. Okey. So benda ni mana-mana yang apa orang kata dah manager ataupun dah AM kan, kena selalu contact dengan leader lah untuk projection. Setiap bulan kena buat projection dengan leader. Hantar goal setting you pada leader. Sebab kalau you tak, walaupun you VIP walaupun you assistant supervisor, walaupun you supervisor, kena tonjolkan diri bagi leader you nampak yang you ni bersungguh nak berjaya dan duduk sama-sama dengan leader untuk buat projection bulan tu. Contohnya orang baru kan, okay, dia nak dapat income 1,000. Okay, buat projection 1,000. Macam mana saya nak dapat income 1,000 ni? Macam mana saya nak dapat income 2,000 ni? Okay, so jangan malu. Sebenarnya leader ni lagi suka you cari. Jangan diam. Jangan malu. Macam tu. Okay, sebab kalau tidak, leader you bukan Tok Bomoh tau. Okay, you punya leader bukannya Tok Bomoh yang boleh tengok hati you. Oh, orang ni nak CBM. Oh, orang ni nak F2D. Tak boleh. You kena bagi tahu apa you punya goal setting. Apa yang you aim dekat Forever Living. Okay, so Sean, dah berapa lama dah ni Sean? Kan aku tak habis kan? Okay, so ada masa lagi tak? Berapa minit lagi? Kalau ikut saya punya masa ni, tak ingat lah apa ni. Okay. Ada masa lagi Sean? Ada je Sean kata. Tak okay. Boleh lagi. Okay. Kenapa takut saya terdrag masa? So hari ni, apa yang kita nak, kita yang tentukan. Ibaratnya macam ni pen ni. Okay, ni pen ni. Okay. Kenapa kita pegang pen ni? Sebab kita decide kita nak pegang. Kita decide kita nak pegang, that's why kita pegang pen ni. Tapi bila kita lepas pen ni, kenapa kita lepas? Kita decide untuk lepas. Semua tu kita yang decide. Sebab tu hari ni kalau kata tak ada masa, susah itulah, inilah apa semua, sebab kita yang decide benda tu. Sama juga kalau ada a few leaders yang kata, oh saya punya skill dah hilang lah cikgu, saya punya susah lah cikgu, tak jumpa orang, tak dapat nak cari orang dah. Okay, sebenarnya decision tu kita yang buat. Kita dah bagi tahu diri, kita yang bagi tahu diri kita sendiri, oh benda tu susah. So kita bagi tahu benda tu susah, susahlah jadi dia. Okay, tapi saya percaya yang ada malam ni, mesti you pernah adalah satu, you pernah lalui satu fasa, contoh you pernah lalui satu fasa, you nak jadi manager. Okay, siapa dekat sini pernah lalui satu fasa yang you nak sangat jadi manager, dan bulan tu you kejar betul-betul. Susah macam mana pun you punya eager tu lain macam. Dapat tak manager? Dapat manager. Sebab apa? Sebab you betul-betul nak. Sebab benda tu kita yang decide nak. You capai lah manager. Tapi kalau kita decide tak nak, tak apalah, lagi 15 sisi lagi nak manager, tak apalah. Tak adalah. Macam tu. Okay? So, hari ni apa yang saya nak bagi tahu, hanya kita je yang boleh ubah nasib kita, bukan orang lain. Ya? Yeah? Bukan siapa-siapa, kita. So, kita pilihlah kita nak macam ni je sampai bila-bila, ataupun nak berubah sikit ke, nak settle hutang. Banyak impian kita tak capai lagi tu tak. So, nanti sebelum tidur, cuba listkan apa impian yang you nak capai tu. Tulis. 100 impian, tulis. Selagi tak sampai 100, jangan berhenti. Tulis 100 impian you. Nak tulis 100 impian ni tak perlu bayar pun. Free je. Tulis. Bila kita tulis tu, kita nampak, ya Allah, ya Tuhan ku, banyaknya impian aku belum tertunai. So nak tak nak, kok mana pun aku mesti berjaya kat Forever Living ni. Nampak tak? You masukkanlah apa benda sekalipun nak, untuk anak ke, untuk mak ayah ke, untuk adik-beradik ke. Banyak. Untuk sedekah, untuk zakat. Ya Allah, ya Tuhan ku, banyak sangat. Okay? And then macam you kena selalu dapatkan energi-energi yang positif. Tahniah kepada mereka yang selalu join Tempayaki sebab masa tu, sebab dekat situ you akan nampak, you akan charge, dapat charge yang positif. And then kena sentiasa dapatkan energi positif daripada leader you all juga.
tak ada leader yang tak nak tengok you berjaya dekat Forever Living ni. Okay, so leader semua nak you berjaya. Tapi kalau you sendiri yang tarik handbrake, you sendiri yang kata tak boleh, so leader tak boleh buat apa. Datanglah JLT, Rough Kid sekalipun, tapi kalau kita tak nak, pun tak jadi apa juga. Okay? And then, bila you rasa macam, ingat eh, energy kita ni, okay, energy kita ni, manusia ni, dia 3 hingga 6 bulan saja. That's why kalau orang baru ataupun orang lama sekalipun, betul-betul you kena set 3 hingga 6 bulan tu all out gila-gila forever. All out. Jangan tangguh masa lama sangat. Energy kita akan drop balik. That's why pentingnya yang Sifu buat tempayaki, Sifu buat system day setiap Selasa, and then upline pula buat upline day. Inilah benda yang nak bagi you punya energy tadi sentiasa dekat high. Nampak tak? Sebab duit akan datang bila energy you high. Tak ada duit, duit tak akan datang bila you dalam keadaan energy yang low. Tak ada. Sentiasa nak kena ada high vibration, high energy. Baru duit datang. Baru orang nak dekat dengan you. Okay? Jangan takut untuk jadi gila kat Forever. apa crazy people make apa? Tak faham orang putih tu cakap apa. Okay? Crazy people make crazy money. Gitu. Pandai. Ambil benda tu. Okay. Alright. So, jangan toleh belakang lagi. Kita dah ada dekat platform yang betul. Yeah. Alhamdulillah, saya tahun ni adalah tahun ke-7 saya dengan Forever Living. Simple je. Saya punya apa orang panggil, waktu mula-mula saya join Forever kan. Bila saya tengok Sean, saya tengok Richard, saya tengok Datuk Desmond Kong, saya tengok Campbell, semuanya yang dah lebih 10 tahun dekat Forever. Saya tengok Jackie yang dah lebih 15 tahun dekat Forever. Saya fikir satu benda je, fikir logik je lah. Kalau diorang ni 10 tahun, 15 tahun masih ada dekat Forever Living ni, mesti ada something dekat Forever yang membuatkan diorang tak lompat buat benda lain. Fikir logik macam tu. Nampak tak? So you dah ada upline yang sangat betul. You dah ada upline yang sangat istiqomah dekat Forever. You dah ada upline yang dah mencipta kejayaan dekat Forever Living. So you nak cari leader yang macam mana lagi? Okay? You nak cari leader yang macam mana lagi? Takkan you nak tunggu semua benda suap kat mulut? Takkan boleh macam tu. Kena cepat-cepat independent. Okay? Selagi mana you tak boleh nak present 3 konsep 5 langkah, selagi mana tak boleh present lagi GEP tu, okay, selagi itulah you kena attend class. Cepat-cepat independent. Cepat independent, cepat berjaya. Okay? So, itu yang saya punya indikator lah masa mula-mula dulu yang membuatkan saya terbakar nak join Forever pun disebabkan oleh leader-leader you all juga. Yeah, saya tengok Alex, saya tengok Sean Olive. Ya Allah, saya kata diorang ni kalau duduk, saya tak ingat mula-mula dulu saya rasa macam dengan siapa ya, saya tanya macam kenapa you duduk sini, you tak buat bisnes lain ke? Kata tak, kita memang dekat Forever saja sebab dekat sini banyak wang, dia cakap. Kata oh, sini banyak wang, macam mana saya mau ambil itu wang? You mau masuk, you nak ambil itu wang, you kena masuk ini rumah lah. Okay, so masa tu saya ingat saya datang, first time saya datang kelas dekat Center Kuantan, tajuk NDO masa tu, speaker Datuk Desmond Kong. Saya pelik sebab dalam bilik tu, okay, separuh daripada bilik tu Chinese. Sebab saya fikir, ini MLM kenapa tak ada orang Melayu? Masa tu lah, tahun tu kan. Lepas tu saya fikir balik, ini mesti ada something yang best dekat Forever Living. So, saya fikir, kalau lah dia orang ni boleh stay lama dekat Forever Living, kenapa kita tak nak ikut? Kita buat sungguh-sungguh. Selagi mana you percaya, you percaya, you boleh jadi CBM dekat Forever Living, you kena teruskan. Jangan toleh lagi, buat sampai jadi. Okay, buat sampai jadi CBM, buat sampai jadi GLT. Okay, apa sahaja cabaran, apa sahaja situasi macam sekarang ni, situasi stok ke apa semua tu, jangan give up. Ini adalah satu situasi yang saya panggil, you kena percaya bila you lepasi saat getir macam ni, genting macam ni, pasti lepas ni ada kejayaan yang lebih besar menanti dekat depan. Okay? Itu saja yang saya nak share malam ni, Sean. Saya rasa cukup dah kot point yang saya buat ni. Saya buat point lagi. Walaupun cikgu, Sean kata tak apa, cikgu you share saja. Saya memang kena buat point juga. Saya harap-harapnya apa yang saya share malam ni bermanfaat untuk semua, dan saya doakan semua tim di bawah naungan Sean Olive tahun, setiap tahun akan lahirkan lebih ramai
Chairman Bonus Manager. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf kalau saya terlebih kata. Okey, see you at talk. Thank you. Amin, amin, amin. Thank you, Cikgu Ayu. Thank you, thank you. GLT, Cikgu Ayu. Thank you so much. Appreciate, appreciate. Cikgu? Thank you. Okay, thank you Cikgu Ayu. Semua sangat hebat-hebat belaka perkongsian daripada Cikgu Ayu. Taip 5 sisi untuk menyatakan sangat hebat. 5 sisi menyatakan sangat hebat. Permulaan buatlah 5 sisi. Buatlah 5 sisi adalah permulaan. You tak tahu sampai bila you nak dapat fighter. You tak tahu sampai bila Allah nak hadirkan fighter untuk you. From now, kena fokus 5 sisi adalah pokok yang paling you kena semai mulai sekarang. Fokus dengan 5 sisi, insyaAllah fighter itu akan hadir. Type 5 sisi ya. Saya nak short note macam Cikgu Ayu cakap tadi, kita kena kenapa pilih Forever Living sebab dia bukan produk keras dan juga kita perlu berkorban masa. Berkorban masa supaya dengan pengorbanan yang masa yang kita ada, kita boleh bahagia. Dalam 3 tahun akan datang mungkin kita akan bahagia. Biar sakit dulu 3 tahun, 3 tahun akan datang kita akan bahagia. Yang seterusnya kita kena buang malu, buang ego, buang sombong. Jangan takut nak berkongsi sebabnya malu itu tukar kepada maju. Pasti you berjaya. Seterusnya jangan malu-malulah you pinjam duit dengan orang ya. Okay? Don't judge orang. So you bila nak berkongsi dengan orang, jangan takut nak jangan takut you nak apa tu nak bagi nak jadi ahli nujum untuk set orang macam mana nak jumpa orang tu dah set dah memang tak boleh jangan so tukar mindset sekarang. From now you kena fokus semua orang adalah satu macam leader yang baik untuk you. Target leader untuk you, insya-Allah you akan dapat leader. Macam mana nak dapatkan leader yang baik? 5 line 7 drop 7 deep. Okay, fokus dengan apa yang dicapai. Jangan tinggal 5 sisi. 5 sisi is important for you. Fokus 5 sisi, insyaAllah you akan berjaya. Tak tahu vital bila you ada nak hadir. Okay, yang seterusnya bulan 10, 11, 12 you kena pecut betul-betul. Ha, cik semua kena dapat ilmu hari ni. Bulan 10, 11, 12 pecut betul-betul. Ha, pecut betul-betul. Okay, seterusnya projection is important. Betul Cikgu Ayu. Saya sangat setuju dengan Cikgu yang cakap you kena fokus betul-betul. Projection is important. You nak berjaya, you kena ada big why yang besar. You kena ada matlamat supaya benda tu akan realisasikan minda anda. Yes, yes, yes. Saya percaya itu. Semua kita aturkan segalanya, ya. Cuba listkan impian anda. So, mula malam ini kita buat betul-betul. Listkan 100 impian kita untuk berjaya dalam forever. Energy, energy, energy is bigger than money. Alhamdulillah. Okay, yang seterusnya buat je. Sampai jadi CBM, kata Cikgu Ayu. Semua yang kita buat mesti kita akan dapat. Terima kasih Cikgu Ayu kerana perkongsian sangat hebat. So, sangat seronok kan? So, kita pergi kepada speaker kita yang kedua. Speaker kita yang kedua ni sangat hebat, sangat cute, sangat cantik, sangat hebat. Dulu ni dia merupakan QA engineer, tak pernah buat sale, tak pernah tahu pasal business dengan Forever Living ataupun MLM lain, tak pernah buat apa-apa. Tetapi bila ekonomi dah meleset, dia menyebabkan kehilangan kerja. Dah buang kerja, kena buang kerja. So terpaksa cari pekerjaan yang boleh menjamin masa depan. Mula-mula dia tak tahu apa-apa pun isu dalam Forever Living, sangat kosong ya, kosong dalam Forever Living. Kini sudah 10 kali eager manager F2D level 2 dan juga merupakan CBM dalam Forever setelah bertahun-tahun ya, selama dalam Forever. Sangat hebat. Kita perkenalkan CBM Bell Campbell. Dipersilakan Campbell. Leader kita yang hebat ni. So, okay, Hello semua. Apa khabar? Selamat pagi. Okay, so kita thank you kepada MC yang comel saya, manager Cik Su. Pakau CBM 2020 kita ya. Okay. So, amin. Okay, so kita nak thank you juga kepada GLT Cikgu Ayu. Ada lagi kat sini dengan kita kan. So, memang sangat happy lah. Cikgu Ayu sudi luangkan masa untuk team member kita hari ini kan. So that's why yang I suka sebab apa? Sebab Forever kan macam satu happy big family tau. So that's why walaupun kita sideline yang tak ada kaitan langsung tu pun tak ada pertalian darah pun lah. Tapi ya kita macam satu family. Okay. Kalau kita punya sideline berjaya, then kita akan lagi berjaya. Itulah yang Sipu selalu ajar kita, betul tak?
Okay, so siapa rasa hari ini memang banyak belajar daripada Cikgu Ayu tadi? Bagi saya satu nombor, two, nombor dua. Banyak you belajar, you bagi I nombor dua. Kan? Okay, so that's why tadi kan sudah dapat banyak tips daripada Cikgu Ayu. Macam mana kita perlu fokus, macam mana kita perlu membawa team kita. So memang you tengok dalam Forever memang tak ada rahsia yang banyak, betul tak? Semua CBM di Forever kan akan bagi tahu you mesti fokus. Okay, mesti terima dulu. Kalau kita nak berjaya, pasti ada cabaran. Kita kena hadam semua benda tu, okay? Lalui perjalanan itu ups and down, baru kita akan sampai ke titik penamat kita. Betul tak? So that's why tak ada rahsia yang banyak. Tetapi I nak bagi tahu adalah macam Cikgu Ayu tadi kan, memang dia banyak buat business. Tapi macam Cik Su tadi cakap, saya memang kalau yang kena bell, saya ialah seorang pemalu yang memang tak suka bercakap. Siapa percaya? Ada tak yang percaya saya ni memang pemalu dan saya tak suka bercakap? Ada tak? Tak percaya. Okay. So memang I memang tak suka bercakap dan saya pemalu. So kalau you kenal I masa saya sekolah menengah ataupun sekolah rendah kan, saya memang seorang pemalu dan saya malu sehingga saya tak berani pergi kantin sekolah nak order makanan kan. Saya sangat malu. Saya takut nak order makanan. So sampai sekarang, saya nak order makanan pun kadang-kadang saya takut. Saya akan suruh him, husband saya, suami saya yang kena lah. So dia kena pergi depan lah untuk order makanan untuk saya. So saya malu sampai tahap macam tu. So siapa sangka orang yang malu macam ni boleh buat sales, boleh buat business di Forever sampai sekarang 10 tahun. Percaya tak? Ada tak orang yang malu sampai tahap saya ni? Ada tak? Rasanya macam tak ada, betul tak? So that's why inilah saya, okay? So hari ini ya, Belle akan share sedikit sebanyak, okay? Bila kita nak berjaya dalam Forever, macam Sipu selalu cakap, okay? Dalam Tepan Yaki pun ada Sipu cerita, 18 skills set yang kita perlu ada kalau kita nak berjaya dalam Forever. Kung Fu, you tahu Kung Fu? Okay? Sifu bagi kita 18 kung fu. Okay. So kalau hari ini, you nak belajar kung fu kan, mesti daripada master, betul tak? Kan, kita kena belajar dari master. So ada jenis master yang dia hanya tahu cakap. Dia tak buat. Okay? Ada sejenis master yang dia tahu cakap dan dia tahu ajar. Okay? Dan dia sendiri sudah practically buat. So you mau ikut master yang mana satu? Master yang pertama ataupun master yang kedua. Master yang hanya cakap ataupun master yang memang dia sendiri sudah buat dan dia boleh ajar. Mana satu master yang you nak follow? Nombor dua. Ha, tak kat sini. Satu ataupun dua. Dua. Boleh dengar kan suara I? Ha. Mana jenis master yang you nak belajar? Mesti master yang kedua, betul tak? Kita sudah buat dan baru kita boleh ajar kepada orang. Betul tak? So that's why hari ini, okay, Sifu selalu cakap kan, kalau kita nak berjaya di Forever, kita kena buat apa? Kita kena melabur banyak masa. So sekarang kan, ada kawan tanya saya, eh Belle, you buat apa di Forever sebenarnya? Eh hari-hari tengok you post dalam Facebook kan, sebenarnya you buat apa punya? Eh tengok you macam sangat free oh, hari-hari hantar barang, hantar sini sana macam tu, apa you buat sebenarnya? So apa I jawab sekarang tau? I jawab, saya ialah investor. So kawan saya tanya saya, eh, you invest apa? Saya cakap, saya invest masa. Eh, kalau you invest masa, apa you dapat? Saya kata, bila I invest masa, saya akan dapat lebih masa. So kawan saya pun akan rasa, eh, sangat curious. Panggil apa curious? Rasa nak tahu, apa benda yang boleh invest masa, dapat masa. Sebab sekarang punya zaman kan, you perasan tak? Ramai orang ada duit tapi mereka tak ada masa. Betul tak? Tapi kita sekarang ni ada banyak masa dan kita ada banyak duit. Kan? Itu yang specialnya di Forever. That's why saya sekarang, saya selalu share dengan kawan saya, saya invest masa. That's why saya dapat banyak masa. Macam dulu saya memang, saya engineer. Dulu sebelum saya join Forever, saya engineer 2 tahun. Saya makan gaji. So masa tu lah saya memang tak ada masa. Okay, pada masa sama saya buat part time Forever. Lagilah tak ada masa.
So that's why Sabtu Ahad ah memang itu masa yang saya memang go all out untuk work forever. Sabtu Ahad ah saya tak kerja, tapi saya mesti ya fullkan appointment saya kan Sabtu Ahad. Okay, saya mesti buat appointment full. So kadang-kadang ah masa saya mula work forever 2 tahun mula tu, kawan saya ajak saya keluar minum air, keluar pergi main bowling, keluar pergi tengok movie kan. Masa tu usia saya 23 macam tu lah. Okay, masa tu kan usia 23 memang waktu yang paling seronok bagi pergi main dengan kawan, betul tak? Tapi ya, selalunya kawan ajak saya keluar minum air, keluar main bowling, keluar tengok movie, saya memang reject punya. Saya kata saya tak ada masa sebab I nak buat forever. So apa berlaku you tahu? First time kawan I ajak I reject. Second time kawan I ajak saya, saya reject. Third time kawan I ajak lagi, saya masih lagi reject. So apa terjadi tau? Saya punya geng ah kawan saya tu kali keempat ah mereka sudah tak ajak saya. Sebab apa? Sebab mereka tahu ah kalau dia ajak Bell mesti cakap sangat busy nak buat forever. So masa tu lah saya tak ada me time. Saya memang full swing buat forever sampai saya memang tak ada pergi holiday, tak ada pergi ni. Saya memang sangat fokus di forever. Ah, jadi masa tu lah saya fikir kan. Kalau saya nak berjaya dalam forever, saya mesti berkorban dulu something. Saya masa tu sudah berkorban I punya masa bersama kawan. Saya mungkin kehilangan kawan saya. Tetapi saya fikir nanti ya saya lebih banyak masa. Itu I rasa sangat berbaloi. So apa berlaku sekarang tau? Bila kawan saya ajak saya keluar minum, I kata okay boleh bila. Sekarang kawan I ajak saya pergi tengok movie, saya kata okay boleh. Kawan saya ajak saya pergi holiday, I kata, okay, boleh, saya on. Saya sangat free. Sebab apa? Sebab I sudah ada duit, saya ada banyak masa. Sebab I sudah tak perlu terikat macam mereka. Sekarang masih lagi perlu makan gaji. Sangat terikat. Kena minta cuti, kena tunggu waktu Sabtu Ahad, baru boleh keluar bersama dengan family atau kawan. Tapi saya sekarang sangat free. Freedom yang I ada. So itu yang saya rasa sangat berbaloi bila kita melabur banyak masa untuk membina kita punya networking. Okay? That's why apa yang Sifu ajar tau, dia selalu katakan masa kita sekarang kan, kita perlu keluarkan banyak masa untuk buat apa? Untuk buat sales. Sebab itu sales adalah akar kita di MLM. Okay? So Sifu cakap dengan saya masa saya mula di Forever, bila saya cerita dengan kawan, I share peluang di Forever dengan kawan kan, kita mesti akan jumpa tiga jenis golongan. Tiga jenis golongan ini mesti dalam rangkaian kita. So I pun tanya Sifu, apa orang? India, China, Melayu ke? I cakap. Sifu cakap, bukan. Sifu cakap, you pasti jumpa tiga jenis orang, okay? Jenis pertama ialah pelanggan, Sifu cakap. Okay, I cakap pelanggan, okay? Saya cakap, so Sifu cakap kan, kalau pelanggan itu, dia ada sifat-sifat dia. Biasanya pelanggan kan, dia suka tanya, ada tak promotion bulan ni? Ada tak hadiah, free gift? Ada tak harga lebih murah? Macam tu. So kalau you punya orang selalu tanya ini soalan. Tanya you, bila ada promotion, bila ada free gift, you bulan ni ada apa free gift? Itu adalah pelanggan kita. So kalau pelanggan kan, kalau kita punya rangkaian, pasti ada ramai pelanggan. Okay? That's why pelanggan ini kita perlu sebab bila kita buat sales, kita akan dapat pelanggan ramai, betul tak? Betul kan? Bila ada sales, ada pelanggan, ada jual, ada beli, baru ada duit. Betul tak? Itu tujuannya kita datang forever berniaga, betul tak? Kan? Kita datang sini berniaga mesti ada duit. So kita akan nampak ramai pelanggan yang menggunakan produk. Okay, jenis yang kedua pula adalah sales team. Okay, apa macam sales team? Sales team ini adalah, contohnya saya memang suka sangat produk forever. Macam Bell dulu pelanggan tau. Saya guna produk sebab muka saya dulu tak macam sekarang. You tengok muka saya cantik tak? Kalau cantik, you tulis cantik. Okay, so dulu muka saya memang banyak jerawat. Okay, berpatu punya jerawat bernanah. Sampailah tepan badan dengan belakang badan. Memang teruk punya. So saya datang forever memang demi produk saja. Saya tak fikir langsung nak buat niaga. Sebab saya engineer. Hello, saya engineer you tahu. So memang sangat ego way tahu.
So saya tak fikir pun nak berniaga, tapi I suka sangat produk. So I guna produk. Okay, so bila saya guna produk, saya jadi pelanggan kan, okay. Tiba-tiba saya jumpa sifu, saya baru nampak rupa-rupanya kalau kita nak guna produk dengan lebih murah, okay, nak tak? Dengan lebih murah, okay. Lepas tu mungkin boleh guna secara percuma, okay, kita boleh jual produk. So masa tu lah saya fikir, okay, saya jual lah. So I boleh guna lagi murah. Siapa tak mau lebih murah, betul tak? Kan 35% memang murah, tapi kalau ada lebih banyak diskaun, siapa tak mau, betul tak? So I pun fikir okay lah, saya jual sebab I pun dah cantik mah, saya boleh jual lah. So I jual, then I dapat duit kan, saya jadi guna semakin murah. Okay, you nampak tak? I sudah jadi sales team. Sebab apa? Pengguna ada dua jenis. Satu pengguna dia diam-diam punya, dia guna sendiri je, dia sorok, dia guna, dia happy sendiri. Dia cantik sendiri, dia tak nak share dengan orang. Tak salah tau. Okay, itu ialah pilihan dia. Pelanggan jenis kedua adalah macam saya. Okay, pelanggan yang suka popek. Okay, bila sudah cantik, dia mau cantikkan orang. Sebab apa? Dia jual produk, dia boleh untung. Nampak tak? Jenis kedua adalah jenis yang suka guna dan suka jual sikit-sikit. So, niat saya masa mula adalah untung 300, 500, 1000 macam tu. Itu niat saya. Untung sikit-sikit I boleh guna lagi murah. Ada tak geng-geng dalam sini yang memang masa you join forever sama macam saya? Ada tak? Nak jual sikit-sikit untung 200, 300 ada tak? Kalau ada you tulis yes. Tak salah juga. Okay? Jenis yang ketiga dalam kita punya rangkaian adalah fighter. Okay, sifu bagi tahu saya, di dunia ini, orang yang minda macam fighter kan, tak ramai. Dia kata 20% saja di dunia ini. Bermaknanya, kalau ada 10 orang di sini sekarang, okay, 10 orang, hanya 2 orang yang sifat dia macam fighter. Fighter adalah orang yang memang nak kejar impian di dunia, yang sanggup berusaha gila-gila demi mencapai impian punya orang. Hanya 20% orang di dunia. So memang tak ramai. So I pun fikir masa tu, saya fikir saya sendiri di mana? Adakah saya pelanggan? Saya tak sanggup nak jadi pelanggan saja. Saya rasa saya nak jadi sales team. Tapi saya fikir, I ada juga kekuatan diri di mana saya tak boleh terima sendiri hanya untung 1,000, 2,000 macam tu. Saya ada ego saya tau. Saya tak boleh terima kalau saya buat bisnes hanya untung 1,000, 2,000. So I fikir saya nak jadi fighter. So I tanya sifu, saya nak jadi fighter. You ajar saya jadi fighter. Okay. So masa tu sifu dia cakap apa? Okay. Well, senang saja. Kalau hari ini, okay, you kena faham dulu. Dalam rangkaian you mesti ada 3 jenis orang. You tak boleh kata no. You dalam rangkaian you, 100 orang, mesti ada pelanggan, mesti ada sales team yang untung, yang nak memang untung 100, 200, 300 sebulan. Dan dalam you punya rangkaian, mesti kena ada fighter. So, okay. So, masa itu, I pun cakap lah, okay, saya nak jadi fighter. Macam mana tu? Okay. So, sifu pun cakap, okay, kalau you nak jadi fighter, okay, you kena pandai 2 benda. Okay, 2 benda. I cakap, apa benda tu? Cepat cakap, I cakap. Okay, pertama, you mesti kena pandai produk demo. Sebab kalau hari ini, you hanya pandai produk demo dan you hanya pandai jual produk saja, you adalah sales team. Okay, kalau hari ini, you hanya boleh guna, you hanya pandai buat demo, you boleh dapat ramai pelanggan dan you boleh dapat ramai sales team. Okay, tapi kalau hari ini, you pandai juga ajar orang jual produk, you akan dapat sales team juga. Okay. Kalau hari ini you nak jadi fighter, you mesti pandai 2 benda. Yang pertama, produk demo dan juga macam mana nak jual produk. Yang kedua adalah marketing plan. Dia cakap. Sebab apa? Kalau kita nak jadi fighter, kita memerlukan satu persekitaran. Kita perlu satu suasana yang memang sangat aura. Macam tadi Cikgu Ayu cakap, energy high punya satu persekitaran. Baru you boleh melahirkan satu fighter. Nampak tak? So that's why, okay, saya nak belajar jadi fighter. So sifu cakap, you kena mahir diri, produk demo, semua produk you mesti guna dan you mesti tahu macam mana nak jual.
Yang kedua, you mesti mahir marketing plan. Okay, dalam masa yang singkat. Then you akan jadi fighter dan you pasti akan jumpa fighter. So nampak tak? That's why ya, di sini I nampak. So I cepat-cepat pergi belajar product demo dan juga marketing plan. Supaya dalam team saya, saya dapat pelanggan, saya dapat sales team dan saya dapat fighter. So itu sebab yang menyebabkan saya boleh kekal dalam Forever selama 10 tahun sebagai eagle manager. Hebat ke hebat? Kalau hebat, you tulis hebat. Sebenarnya siapa yang hebat? Sifu yang hebat. Dia sudah membuka minda saya apa yang saya perlu pandai supaya saya boleh jadi fighter. Sebab fighter boleh serap fighter. Nampak tak? Kalau you hanya pandai produk demo dan jual produk, you hanya dapat serap pengguna. Kalau you pandai sikit-sikit marketing plan, you boleh serap sales team. Tapi kalau you mahir marketing plan, you pasti boleh serap fighter. Nampak tak? Macam Cikgu Ayu, dia serap banyak fighter. Sebab dia sangat mahir marketing plan dan mahir pasal produk dia. Dan apa lagi tau, kita pandai menggunakan suasana. You tengok Tepan Yaki. Berapa ratus orang yang masuk Tepan Yaki? 300 orang masuk. So, kalau you nak dapat fighter, you mesti invite kawan you, you punya fighter, you punya sales team masuk Tepan Yaki. Sebab kita pengguna. Tetapi, you nak tukar pengguna jadi fighter, you perlu satu suasana. So, hari ni you ada tak guna Tepan Yaki? You ada tak guna system day hari Selasa? You ada tak guna outline day macam ini, Rabu, setiap Rabu. You ada guna tak? Kalau you ada guna, you invite you punya kawan, call dia. You call dia, bukan PM-PM ataupun send dalam group. You mesti call dia. Sebab apa? Hanya you melalui call, you sangat excited dengan you punya suara yang energy. You boleh invite fighter masuk dalam suasana ini. You tengok hari ini, siapa yang ada ajak you punya kawan masuk Zoom hari ini? You bagi saya satu yes. Kalau you ada ajak you punya downline masuk dalam Zoom ini, bukan seorang-seorang you datang. You ada invite downline you, you bagi saya satu yes. You sangat bijak. Sebab apa? You guna Ai Liu Cikgu Ayu. You sudah guna Ai Liu Cik Su. You sudah guna Ai Liu Bell. You nanti akan guna Ai Liu manager baru dua orang nanti. You sangat bijak. Sebab apa? You guna Ai Liu orang lain untuk kembangkan you punya rangkaian supaya you punya pengguna bila dia datang sini dengar, dia pun fikir, saya nak jadi fighter juga. Mungkin you ada juga sales team. Mula-mula dia rasa saya nak untung 300 saja. Mula-mula saya nak untung 500 saja. Tapi ya, bila sudah dengar Cikgu Ayu cakap macam tu, dia rasa dia nak jadi fighter. You rasa macam mana? Best ke best? Best betul tak? You langsung tak guna you punya tenaga. Sebab kita guna tenaga suasana, itu yang boleh melahirkan fighter. So, itu yang bestnya. That's why hari ini, kita mesti melabur masa untuk pergi buat sales. Okay? Pergi buat sales, you akan jumpa ramai orang. Then, you boleh identify orang itu adalah pelanggan, adalah you punya sales team, ataupun you punya fighter. Dan masa itulah, you boleh membina dan tukar dia jadi you punya sales team ataupun you punya fighter. Itu yang best. Okey tak? Boleh faham? Kalau boleh faham, bagi saya satu. Okey? So sebenarnya saya berdebar tau nak cakap dengan ramai orang. Nak sharing ramai-ramai ni bukan senang tau. Okey? So next kita tengok. Okey. Kalau kita cakap kita nak buat sales, macam Cik Su cakap saya, saya dulu engineer tau. You tahu apa saya pandai? Saya paling pandai buat report. Saya tak pandai bercakap punya, you tahu tak? Air mulut saya dulu macam bisu punya, tak suka bercakap dan saya tak pernah buat sales. Tak pernah. Saya jual apa, tak pernah jual barang. Saya tak pandai. Tetapi ya, di Forever, kita mesti belajar buat sales. Dan saya percaya ramai Malay pandai buat sales. Sebab apa? Anda sudah dididik daripada kecil, 90% rezeki daripada berniagaan. Mesti jual. Baru ada rezeki, betul tak? That's why bila kita buat sales, ada tiga cabaran besar. Ada tiga benda yang yang akan drag kita tau. So kita kena buang tiga benda ni. Yang pertama, kita jangan rasa malu. You kena muka 10 sen. You tahu muka 10 sen?
orang cakap tak nak pun, you itu moga 10%. You tahu tak dulu saya masa saya belajar buat sales I sudah buat demo kan. Buat demo pun macam orang kelam kabut saja. Tetapi yang orang cakap tak nak beli kan, I pun cakap, tak apa kakak, tak apa, hari ni you tak nak beli nanti esok you mau you mesti telefon bell ya, macam tu. So you memang jangan takut malu. Okay, kena buang semua itu ego. Okay, yang kedua, jangan takut orang tolak you. Itu penolakan adalah supplement. Siapa yang cakap kat Tepan Yaki? Rejection is supplement. So jangan takut penolakan, itu adalah biasa. You kena sangat biasakan dengan penolakan. You kena, okay, rejection. No problem. Kita belajar daripada rejection. Yang ketiga, yang paling-paling penting adalah apa? Jangan takut ambil untung. Sebab apa? Sebab ramai orang kan, bila sudah buat demo, sudah buat demo, kawan kita sudah tengok demo tu, wah, mesti akan perasaan, wow, betul tak? Kita tanya dia, best tak produk? Memang best. Dari mata dia pun you sudah nampak memang shining. Orang sebenarnya dia nak guna dah. Tetapi kadang-kadang kita ni yang takut untuk nak buat closing. Takut untuk nak ambil duit dia. So, you punya presentation dia jadi macam sudah basil tau. So, jangan takut ambil untung. Okay? Kita bukan jual dada tau. Saya selalu cakap, kita bukan jual dada. Okay? You jangan risau. You adalah membantu kawan you jadi sehat dan cantik. Oh, mana tahu kawan you pun boleh sehat poket. So, you mesti sangat bangga dengan apa yang you jual. Mesti ambil duit dia supaya sebab you sedang tolong dia. Okay? Okay. Kita mesti melatih anak buah kita, downline kita mempunyai keberkesanan pertempuran yang asli. Maknanya, kita hari ini mesti pergi ke Padang. Kita nak buat sales, kita mesti pergi Padang. Contohnya hari ini, you nak tangkap burung. Kita tahu burung itu atas langit. You macam mana mau tangkap burung? You kena leave the field, only you can catch the bird. Betul tak? You nak tapakkan burung tu, you kena tinggalkan Padang tu. You nak kerja itu burung baru you boleh tapak. Nampak tak? You kalau kita hari ini, kita nak buat sales, kita tak boleh tengok buku macam mana buat sales tak. Kita mesti on the field. Kena pergi start, pergi demo dengan orang, pergi cakap dengan orang. Kita nak menerima rejection. Come, reject me. You kena macam tu tau. Come, reject me. Sebab apa? Bila ramai orang reject you, masa tu lah. You akan dapat banyak rezeki kemudian. So, you kena terima itu rejection dulu. Apa tak? Kena terima dulu, okay? So, you akan dapat rezeki yang banyak kemudian, okay? So, dalam sini kita ada tiga jenis sales. Okay, proses dia. Okay, tiga jenis sales cara yang you boleh buat. Yang pertama adalah kita terang secara penerangan komunikatif. Okay, maknanya kita terangkan produk tu satu demi satu. Macam sangat profesional, macam nutritionist. Dia terangkan apa? Oh, ini kandungan aloe vera gel, saponin, ada lignin. Ini adalah penerangan komunikatif. Okay, biasanya nutritionist akan buat sales macam ini, cara dia. Okay, cara kedua adalah penjualan secara deskriptif. Okay, kita terangkan kebaikan produk. Contohnya, ini aloe vera gel bagus untuk sembelih, nektar bagus untuk hormon, peach bagus untuk sakit tonsil. Betul tak? Kita terangkan kebaikan. Okay, yang ketiga adalah penerangan jualan mengikut keperluan pelanggan. Maknanya, kita punya pelanggan. Okay, hari ini mungkin pelanggan you ada masalah kencing manis. So, kalau pelanggan you ada kencing manis, you terangkan apa produk yang boleh membantu dia untuk selesaikan masalah kencing manis. So, anda di sini kan, 100 lebih orang kan, anda rasa kan jenis mana satu yang paling produktif? Jenis mana satu yang paling produktif? Cara yang mana satu? Satu, dua ataupun tiga. Okay, type dalam chat. You rasa mana satu yang lagi produktif bagi you? Okay? Macam nutritionist ke? Macam ataupun you terangkan kebaikan apa, ataupun ikut keperluan. Okay? Yang pernah join Tepan Yaki, you sudah tahu. Yang ketiga, betul tak? So, maknanya, si Ifu selalu cakap satu ayat. Saya selalu repeat ayat ni. Okay? Yang tak pernah dengar, you boleh salin. Ayat ini memang benar. Selalu ingat dalam otak.
kita sebagai FPO, kerja kita adalah selesaikan masalah pelanggan kita. Okay? Kerja kita sebagai seorang FPO adalah selesaikan masalah pelanggan kita. So, kalau pelanggan you bagi tahu anda dia ada masalah kencing manis, you hanya perlu bagi tahu dia apa yang dia perlu ambil untuk selesaikan masalah dia. You sudah berjaya. Kalau hari ini ada pelanggan bagi tahu you dia ada masalah kulit jerawat, you punya kerja adalah bagi tahu dia macam mana selesaikan masalah jerawat dia. You sudah berjaya. Nampak tak? Ini adalah sales yang paling berkesan dan confirm you akan boleh closing punya. Okay? So, kena terus terang apa produk yang you boleh guna untuk selesaikan masalah. Okay? So, ada empat langkah. Okay? Empat langkah untuk buat sales. Okay, yang pertama, kita maklum. Maklum maknanya kita bagi tahu produk Forever daripada USA. Latar belakang kita macam mana. Okay? Yang kedua, kita bagi tahu khasiat. Okay, aloe vera gel ni dalam ni ada apa khasiat, apa-apa-apa. Okay? Yang ketiga, kita berkongsi. Berkongsi apa? Testimoni. Sebab bila you sudah cerita khasiat aloe vera, kita mesti berkongsi testimoni. Kalau you punya pelanggan hari ini adalah kencing manis, you kena tunjuk testimoni apa? Cuba tulis. Kalau kawan you ada kencing manis, you tunjuk masalah buah pinggang, you rasa macam mana? Macam tak betul-betul tak? So that's why kita mesti tunjuk apa yang dia nak. Kalau dia ada kencing manis, tunjuk testimoni kencing manis. Kalau dia ada sakit buah pinggang, kita tunjuk testimoni sakit buah pinggang. Kalau dia ada masalah jerawat, kita tunjuk dia testimoni masalah jerawat yang sudah comel punya. Pasti ya, dia akan rasa teruja dan rasa tak sabar-sabar nak cuba segera. Okay? Yang keempat, yang paling penting yang kita cakap tadi adalah closing. Okay? Kita mesti buat closing. Sebab apa? Ramai juga dia akan berhenti di nombor tiga. Sudah tunjuk testimoni. Kawan tengok, wow. Memang rasa hati sudah katal-katal. Rasa macam mau cuba segera, mau minum aloe vera. Mau sapu itu aloe vera jelly, betul tak? Tapi you tak tanya dia mau beli ke tak beli. So macam mana kawan you? Kawan you pun takkan dia cakap, I mau beli. Takkan. So that's why kita bila kita share testimoni, you kena buat apa? Kena buat closing. Itu yang paling penting. Okay? So that's why satu sales yang sangat lengkap adalah melingkungi empat step ini. Okay? Yang paling penting adalah closing. Mesti ada testimoni, kena bagi tahu khasiat produk itu dan tunjuk testimoni yang last kali closing. Set A ataupun set B. Jangan tanya dia nak ataupun tidak. Mesti dia akan fikir dulu, tanya suami dulu, tanya kucing dulu, tanya nenek dulu. Betul tak? So, mesti bagi dia satu closing pilihan punya. Sama ada set A ataupun set B. Okay ke okay? Okay ke okay? Kalau okay, tulis okay. Kalau tak, saya takut. Macam takut cakap-cakap tak ada orang pula jadi. Okay? So, ini empat langkah. Okay? Supaya you punya sales senang nak closing. Mesti tunjuk khasiat. Okay? Latar belakang company. Bagi tahu khasiat kebaikan produk tu. Tunjuk testimoni yang last kali closing ambil duit. So, dia jadi satu presentation yang lengkap. Okay? Ada sales baru ada income. Betul tak? Ini sangat-sangat penting. That's why Sifu selalu cakap, mesti melabur masa untuk buat sales supaya kita ada income. Okay? So boleh nampak slide saya. Okay. Baru ada income. Okay. Orang baru kita mesti fokus kepada income. Okay? Macam tadi Cikgu Ayu cakap apa? 3 hingga 6 bulan pertama tu sangat-sangat penting. Sebab kita sangat excited. Macam kita punya besi kita nak pentuk besi tu, kita kena ketuk dia masa panas, betul tak? So you masa panas, you kena ketuk dia. So 3 bulan pertama, kita mesti buat sales gila-gila. Dan memang fokus kepada membuka line yang lebar. Okay? So sini I ada satu carta, you boleh nampak lagi clear. Okay? Kalau anda di sini masih lagi pangkat VIP ataupun supervisor, you nak aim pergi ke manager, apa you buat? You mesti buka line lebar. Menaja, beranak seramai you boleh. Okay, beranak seramai you boleh. Sebab apa?
bila you beranak, you buat sales, you menaja ramai orang kan. Orang guna produk, beli, 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 guna produk kan. You akan dapat income yang sangat tinggi bila you buka lebar macam ni. Okay, contohnya, kalau you menaja 12 VIP, okay, yang lain mungkin ahli biasa. Okay, you cari 12 VIP dalam masa 2 bulan, apa berlaku? You punya income masa 2 bulan sudah cecah 4,000 lebih. Nampak tak? Bila income you 4,000 lebih sebagai seorang suri rumah atau sebagai part-timer di Forever, you tunjuk ke kawan, you punya income part-time di Forever dapat 4,000 lebih. You rasa kawan you rasa macam mana? Ada tak kawan you akan rasa wow? Ada tak? Kalau ada, you tulis ada. Pasti you punya kawan akan rasa teruja dan rasa nak tahu pasal apa bisnes yang you sedang buat. So itu tujuannya kenapa kita mesti buka lebar punya line supaya you punya income boleh shoot tinggi dalam masa 2-3 bulan. So you senang untuk mendapat fighter. Sebab fighter mata duit tau, S11. Sebab mata duit ini ialah orang fighter nak berjaya dalam hidup punya. Dia tengok apa? Tengok duit. Dia bukan tengok you pandai cakap. Tak, dia tengok you punya duit. You tak perlu pandai cakap. You hanya perlu tunjuk memang dalam you punya income statement tu sangat penting. You tunjuk you dalam masa singkat you boleh buat duit, dia akan datang. You akan serap ramai fighter bila you punya income shoot tinggi. So itu yang selalu sifu titik beratkan. Okay, that's why bila kita sudah AM pangkat assistant manager atau manager, kita kena teruskan untuk buat line lebar. Macam sekarang Bell masih lagi pergi menaja orang, buat demo, jumpa orang prospecting every day 3S. Sebab apa? Kita nak income dan kita nak juga income more than 5 angka. So masa ni lah kita perlu go deep, macam Cikgu Ayu cakap, 5 line 7 deep ke bawah. Okay, masa inilah baru kita akan on the way pergi capai F2D dan kita punya CBN. Okay, saya nak show sikit. Okay, macam geng-geng kita di sini. Ada juga geng-geng yang baru join. Okay, macam ni. You tengok kalau hari ini you nak dapat 800 lebih, boleh di Forever. You nak dapat 500 pun boleh. You mesti tanya upline. Okay, upline, saya tak nak banyak duit. Saya takut duit banyak. Tak apa, you nak berapa? You bagi tahu upline you nak berapa duit. Kalau you nak 300, upline akan ajar you cara untuk dapat 300 di Forever. Kalau you nak 500, you bagi tahu upline, upline akan ajar you cara dapat 500. You bagi tahu. Okay, yang penting you kena bagi tahu. That's why you tengok kawan-kawan kita kan, ada yang baru join secara part time boleh 800 lebih, boleh 1000 lebih, boleh 5000 lebih. Itu semua adalah satu perjalanan. Kita memang mula daripada sikit dulu. Ada sikit, baru dia akan jadi tinggi. Betul tak? Macam naik tangga. Yang penting kita naik, kita jangan turun. Kita mesti keep on going naik. Okay, kita nak maju diri. Kita kena naik selalu. So, nak berapa, kita sendiri yang tentukan. Betul tak? So, that's why you tengok, ada juga you selalu tengok orang post. Okay, daripada duit ya. 1,006, 3,007, 5,000 lebih, 7,000, 7,004, 13,000, 19,000. You tengok orang ni naik tangga tak? Sebab apa? Sebab dia daripada AS pergi ke super, pergi ke AM, pergi ke manager. Apa dia buat? Dia start pergi membuka pelanggan, dia start cari sales team, dia start pergi cari fighter. Tapi sebelum you nak cari fighter, you kena fikir. You sudah ada ilmu atau tidak. Kalau you nak dapat income macam ini, RM19,000, RM20,000, you mesti kena ada kebolehan yang macam itu. So that's why kita kena fikir, adakah kita bersedia untuk dapat income macam ni? Kita nak, tapi kita jangan tengok orang ada, kita tak dapat lagi, kita cepat give up. Jangan, kita jangan banding. Kita jangan banding sebab setiap orang punya kebolehan lain. Okay, hari ini kita tengok, oh itu sudah baru join saja 6 bulan sudah naik manager ataupun sudah dapat income sebegini tinggi. Saya sudah lama join tapi saya tak dapat lagi. Kenapa ya? Jangan fikir, oh saya tak hebat. Jangan. Kita kena fikir apa yang dia buat. Kita nak tiru. Sebab you nak jadi macam dia, you kena tiru apa yang dia buat.
Okay, that's why marketing plan mesti mahir dan juga product demo mesti mahir. Supaya kita pun boleh dapat income yang macam ni. Nampak tak? You tengok ah, di Forever kan? I sangat suka ini. You tengok ini kapal ah. Siapa pernah naik kapal? Semua pernah naik kapal kan? Tak pernah naik pun you pernah tengok kapal. Apa ini? Kan setiap kapal ah, tak kisah itu kapal kecil ataupun kapal besar ah, dia mesti ada satu. Ini panggil apa? Anchor. English panggil anchor. Malay panggil apa? Sau. Saya tak tahu Malay panggil apa. Gau ah. Oh, okay. Gau. Okay. Setiap kapal ah, dia ada gau. Okay. Ini anchor. Saya cakap anchor lah. Ah. Okay. Ini anchor ah, macam apa tau? Macam hati kita. Kita punya hati. Okay. Macam kita masih lagi baby ya. Ah. Kita masih lagi kanak-kanak. Okay. Kita di family ya. Ah. Kita di keluarga kan. Siapa kita punya anchor? Ayah dan mak kita adalah anchor kita. Kan? You rasa tak? Bila you duduk dalam satu keluarga, you ada mak ayah, you punya hati sangat tenang. Setuju tak? Sebab dia anchor dalam family tau. So bila you ada mak ayah, you rasa sangat tenteram, you sangat stable, you hati you sangat senang. Sebab di rumah you ada mak ayah. Maknanya ada apa-apa masalah datang pun jangan tak risau. Sebab mak ayah mesti berada di depan untuk kita. Betul tak? Okay. Bila kita semakin dewasa, kita kahwin. Okay. Bila kita kahwin, macam kita wanita kan. Kita kahwin kan. So kita punya suami, jadi kita punya anchor. Betul tak? Kan? Suami kita jadi anchor. So bila kita kahwin, suami kita jadi anchor. So bila kita ada suami, hati kita tenang. Betul tak wanita? You setuju tak? Oh, jadi sentimental pula. Kan? Setuju tak? So suami you ada, you rasa tenteram, hati you stable je. Okay. Setuju. Bila kan? Ada juga family ya, bila suami sudah tak ada, okay, tapi you ada anak. Anak betul. Adalah kita punya anchor. You betul. Tengok je anak. Oh, semangat. You rasa hati you tenang. Setuju tak? Setuju. Siapa sangat. Siapa macam saya? Siapa bangun pagi kan? Tengok suami sebelah, you rasa sangat. Ada suami you tengok je muka anak you, you rasa oh tenang betul. Sebab anak saya ada. Semangat. Itu anchor you. Yeah. Yes. That's why ya, di Forever pun sama. Okay? Kita berniaga ni kan, kita kena stabilkan hati kita dulu. You kena stabilkan hati. Okay? Kalau hati kita tak stable, kita buat apa-apa pun tak jadi. So hati you macam mana mau stable? Hati you kena stable ah, sebab you nak yakinkan orang, you kena yakin diri dulu. So itu adalah kita perlu ada ilmu. Ilmu itu yang membuatkan kita yakin. Kalau hari ini you fikirkan, you pandai buat demo, you pandai cakap marketing plan kan, you rasa yakin tak? You akan jadi yakin tau. You jadi yakin sampai you tak risau. You jumpa siapa pun you boleh cakap pasal marketing plan. You yeah. jumpa siapa pun you boleh buat demo. You rasa yakin. You tengok bila you mahir dua benda ini, hati you sudah macam anchor. You tenteram. You tengok ah, itu kapal besar, dia nak stable dalam satu tempat. Dia kena letak anchor tu kat laut, betul tak? Bila dia sudah letak anchor tu, baru penumpang boleh naik kapal. Sama juga, hari ini, kalau anda tak mahir lagi demo dengan marketing plan, you tak yakin lagi benda ni, you rasa ada orang nak naik kapal you tak? Tak ada. Betul tak? Tak ada orang mau naik kapal. Sebab apa? You sendiri pun tak mahir. Kan? Orang akan follow orang yang yakin. Yang mahir. So kalau you nak mahirkan demo dengan marketing plan, dia bukan melalui baca buku. Dia bukan kata hari setiap Selasa masuk Zoom, tengok, pandai dalam otak, tapi bukan pandai secara bercakap. So kita kena mahir benda tu melalui practical. Kita mesti pergi buat. Kita kena melaksanakan. Kita pergi laksanakan, pergi beraksi. Bila kita beraksi, kita jadi semakin yakin. You punya anchor semakin berat, semakin stabil, semakin kuat. Then
akan ramai penumpang. You punya FPO semua akan naik kapal you, akan follow you sebab you sangat yakin. So hari ini I nak sampaikan adalah you tak perlu pandai cakap. You hanya perlu pandai tiru. You tiru saja demo, you tiru saja marketing plan, you yakinkan you diri, yakinkan seluruh you punya kumpulan, you punya kumpulan akan follow kita. So kita kena laksanakan benda tu. You tengok kan, I cakap ah, you tengok. Ah, you tengok gambar ni. You tengok sifu kita. You nampak tak? Setiap hari Selasa ah, Isnin dengan Rabu, tepan yaki. Kita start pukul 10:30, betul tak? Betul. Tapi you tahu tak, sifu pukul berapa buka Zoom setiap Isnin dengan Rabu? Pukul 10:15 sudah buka Zoom. I nak tanya di sini nak, siapa yang begitu boleh begitu committed seperti sifu setiap Isnin, Rabu? Sesi Chinese ah, setiap Selasa dan Khamis. Sangat committed. Dan you tengok dia cakap ah, mulut kangkang ah sampai macam ini. Kalau seorang sifu lah, dia tak sayang kita, dia tak ada hati ah untuk mendidik anak buah dia kan. Dia cakap ah tak akan macam ini, sangat passionate punya tau. Dia sangat suka forever dan dia memang sangat passionate untuk nak mendidik kita semua. So that's why ya, kita mesti guna upline kita, guna I Liu dia. You tengok kita ada company yang begitu bagus. Betul tak? Kita nak apa, dia tolong kita buat. Kita kata kita nak video, dia tolong buat. Kita kata kita nak apps, ah, dia tolong kita buat. You tengok ah, company sangat supportive tau. Sangat kuat tau. Ada website, ada apps, semua sudah ada. Warehouse ada, center ada. Semua kita boleh guna. Dan yang best apa tak? Apa? Kita ada produk ah, dan juga testimoni yang sangat-sangat bagus. You ada guna tak? Ah, yang tak paling penting adalah training system kita. Setiap Selasa malam. Okay? Tepan yaki setiap pagi. Hari Ahad pun ada tepan yaki malam punya sesi. You ada masuk tak? Saya bagi tahu you, saya sudah join forever 10 tahun. Saya tak pernah miss satu kelas. Tak kisah online atau offline. Saya tak pernah miss. That's why Tuhan ah, dia tak tawar menawar dengan saya. Sebab apa? Saya ada usaha. Saya betul-betul datang belajar. That's why hari ini, kalau you belum lagi bagi komitmen ah, yang macam kita bagi kepada anda, you mesti cermin diri, mesti tengok balik, check balik mana tempat yang kurang buat. So kita kena baiki. Bila kita baiki, ya, kita mesti boleh berjaya. Dalam masa yang singkat, kita boleh punya. Okay? That's why you tengok apa yang I nak sampaikan adalah kita kena guna semua benda ini untuk leverage kan. Kita guna semua sumber yang kita sudah ada untuk kembangkan you punya rangkaian. Sebab I bukan orang yang bijak buat sales. Bukan. Saya pun bukan orang yang pandai buat networking. Tetapi saya pandai guna. Saya ajak I punya downline datang Zoom, datang tepan yaki. Saya call. Datang masuk training. Okay, lepas tu saya guna testimoni. Semua saya testimoni saya ada. You tanya saya testimoni apa saya ada. Saya guna. Dan saya semua training saya pun join dan saya ajak semua downline saya untuk join. So sama juga kalau hari ini you pandai menggunakan ini semua sumber, you punya rangkaian ah, pasti boleh ah, kembang dengan sangat laju. Nampak tak? That's why ah, itulah I nak sampaikan. Okay? Sebab memang hari ini kita nak berjaya, kita mesti keluar daripada comfort zone. Semua orang ada comfort zone, termasuk orang yang miskin. You tahu orang yang miskin, dia sudah biasa dengan keadaan yang miskin tau. Dia sudah biasa. Dia tak rasa itu satu masalah untuk dia. Tetapi you pernah fikir tak, kalau hari ini ya, kita tak kaya lah, kita tak kaya. Tetapi kalau kita tiba-tiba kita perlukan duit. Okay, kalau I cakap you tiba-tiba family ada yang masalah kesihatan, perlukan RM20,000 untuk buat operation. You boleh tak segera keluarkan RM20,000 untuk you punya family? Boleh. Kalau tak boleh, you mesti malam ni you mesti fikir apa yang you perlu buat supaya you boleh pecahkan tembok. Okay? Supaya you punya family ya
boleh keluar daripada comfort zone ni kan untuk capai apa yang you nak tu. Okay? So that's why memang sangat penting kena fikir apa yang you nak dalam forever. Macam Cikgu Ayu cakap. Okay? So I harap apa yang Bell share ini dapat membantu anda semua. Okay? So saya minta maaf lah kalau saya memang terkasar bahasa sebab saya memang sangat geram bila I share pasal benda macam ni, I geram. Okay? I geram kalau orang tak nampak lagi peluang yang ada di forever. Saya sangat geram orang senang putus asa. Saya sangat geram bila orang tak nak capai impian hidup. Saya geram bila orang tak nampak forever ni satu platform yang bagus. Saya sangat geram orang tak masuk training sebab I rasa itu ilmu bernilai lah, sampai lah macam bernilai sungguh. Hari ni you tak dapat guna pun lah, you memang dapat manfaat punya. You walaupun you tak nak berjaya di forever pun, you pasti dapat manfaat daripada ilmu semua itu. So I harap I punya sharing okay, boleh bantu semua. Okay, itu saja daripada saya. So saya serahkan balik kepada MC kita, manager Cik Su. Okay, thank you semua. Okay, thank you CBM Bell. Banyak Cik Su ada tak? Bermanfaat. Hello Cik Su. Cik Su sayangku, di mana nyamu? Ada Cik Su ku, dia dah hilang ke Cik Su? Hello? Ada, kita orang dengar. Ada, kita dengar. Hello? Ada tak? Ah, okay, terus Cik Su, dengar. Hello? Dengar. Sorry. Okay, thank you CBM Bell. Sangat hebat dan sangat fantastic. Banyak perkongsian yang hebat daripada CBM Bell. So, apa yang conclusion kat sini, dah masa lewat dah. Saya nak buat conclusion kat sini. So, kena ambil 4 langkah cara nak buat sale. So, kita kena fokus dengan matlamat dan hala tuju kita untuk mencapai impian kita dekat forever living. InsyaAllah mesti keluar daripada comfort zone. So mulai sekarang mesti keluar daripada comfort zone. Mesti atur strategi untuk terus berjaya dalam dunia forever. So seterusnya saya pergi kepada atau perkongsian daripada dua testimoni hebat manager baru dalam forever. Panas-panas lagi. Masih panas, masih meletup-tup-tup. Baru dalam beberapa hari mencapai manager, dua orang fighter baru. So masih baru dalam forever. Saya perkenalkan yang terbaru, beliau merupakan menggunakan produk forever sebab nak ikhtiar untuk merawat anak yang mengalami penyakit saraf. Alhamdulillah dengan penggunaan yang konsisten, dia join pada bulan 6, hujung bulan 6 dan sekarang bulan ini telah mencapai manager di forever dengan less 48%. Hanya dengan ikhtiar untuk merawat anak sahaja yang mengalami penyakit saraf. Hebat tak hebat? Dengan ikhtiar, bila melihat perubahan yang dialami oleh anak beliau selepas seminggu, hampir seminggu menggunakan produk forever, sangat teruja bila anak beliau dah mula berdiri. Sangat fantastic, sangat hebat produk daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni kan, aloe vera. Bila dia makan dengan consistently yang disarankan oleh pakar pemakanan forever, alhamdulillah, perkongsian dia sangat teruja dan berkongsi forever sehingga tak disangka-sangka dia telah mencapai manager. So dekat sini dia sangat bersyukur, dia tak sangka dia telah mencapai manager dengan asbat untuk berkongsi sahaja. Permulaan dia berjumpa dan dia memberitahu dia hanya hendak menggunakan produk forever hanya untuk merawat. Tanpa disangka-sangka, dia telah terbisnes. Wow, terbisnes. Inilah yang berlaku pada saya juga. Kepada ramai yang fighter-fighter, bila menggunakan produk forever yang sangat awesome, bila dia rasa teruja dan dia nak berkongsi dengan nilai hati, insyaAllah sampai dengan nilainya. Saya jumpa manager baru masih panas-panas, Suhaimah Mahmat, untuk membuat perkongsian pasal macam mana dia buat cabaran dekat forever, macam mana dia sangat seronok dapat manager, macam mana dalam masa 4 bulan sahaja dia telah mencapai
manager. So fantastic. Saya silakan Tuhan Mahmamat untuk memberitahu dan memulakan perkongsian untuk yang berlaku ke atas di beliau, insyaAllah. Mulakan saya Tuhan Mahmamat. Assalamualaikum. Tuhan Mahmamat. Ya, dengar. Dengar saya Mah. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi kerana diberi lagi saya peluang untuk sharing pada malam ni. Saya sebenarnya kalau saya sharing ada upline saya tu Cik Su, saya macam gemuruh sikit. Tak tahu apa, rasa macam gembira pun ada, terkejut pun adalah sebab rasa macam tidak sangka lah kan, sebab jadi manager kemarin pun CBN Syedah call, rasa macam terkejut tu rasa ada lagi lah. Okay, untuk permulaan saya nak sharingnya, macam Cik Su khabar tadi lah. Bermulanya saya mengenali Forever ni, asalnya saya untuk ikhtiar untuk anak saya lah, Alisha. Dia memang daripada dilahirkan, memang dia tak boleh berdiri, tak boleh jalan, tak boleh duduk. Kan? Lepas tu dengan asbab... Saya tak nampak. Saya nampak. Tak nampak gambar. Okey, nampak. Okey. Nampak. Okey. Dengan asbab pemakanan yang sihat ni membuatkan anak saya nampak banyak sangat perubahan dia. 4 hari dia makan, lepas tu dia boleh berdiri dan melangkah 2, 3 hingga 4 langkah lah tanpa jatuh. Dan dekat situlah saya mari keyakinan dan saya mari rasa nak sharing dengan semua orang. Masa tu tak nampak lagi untuk bisnes ke apa kan, masa nak nampak lah. Cuma saya nak beli untuk murah saja dalam tempoh perubatan anak saya lah. Okey, lepas tu apabila saya tengok banyak perubahan berlaku pada anak saya, bulan ni cukup 4 bulan lah dia amalkan produk Forever secara konsisten. Memang saya tak pernah lagi lah sehari saya tak bagi ke dia. 2 kali sehari saya bagi sukatan yang mula-mula makan sehingga sekarang 4 bulan. Tapi masa bulan 7 saya bagi makan anak saya produk Forever tu, anak saya kena pergi fisioterapi setiap bulan lah dekat hospital. Saya berkenal produk, beli produk 22 bulan 6. Akhir bulan 7 saya pergi fisio. Masa tu Alisha tak mau dukung. Dia suruh saya letak dia dan dia masuk dekat fisio tu, dia bertateh masuk ke dalam. Lepas tu doktor tu terkejut lah tengok perubahan Alisha. Dia kata bulan lepas jalan guna lutut lagi. Tapi bulan 7 dia boleh bertateh walaupun kata 5-6 langkah macam tu lah. Tapi dia tak jatuh. Lepas tu doktor pun kata okey, setakat ni dia tengok perkembangan Alisha semakin okey, Alhamdulillah. So dia discharge dulu untuk fisio. Lepas tu dia suruh saya jumpa pakar untuk bulan 12 tahun ni lah. Bulan 12 lepas tu baru doktor tu akan tentukan lah. Sama ada anak saya perlu fisio ke ataupun rawatan-rawatan yang lain lah. Okey, dan bermula saya sharing tu, mula-mulanya saya post pasal video Alisha dekat Facebook. Lepas tu ramailah kawan-kawan yang bertanya pasal perubahan Alisha. Dan start tu lah saya mula terbisnes kata orang. Okey, apabila mula-mula saya nak bisnes tu, saya memang tak tahu sebab saya sebelum ni memang saya tak pernah buat bisnes gini. Saya cuma pandai buat kuih saja. Sebab saya sebelum ni saya memang buat kuih COD lah. Jadi apabila ada customer call, dia kata dia nak tahu pasal produk, saya pun minta tolong Cik Su lah masa tu. Minta tolong Cik Su untuk ni lah, untuk buat demo, terang buku, plan marketing apa semua. Dan apabila semakin hari orang semakin ramai bertanya kan pasal perkembangan anak saya. Lepas tu saya pun rasa macam apabila kita ni dah terlibat secara tak sengaja, kita kena ada rasa keinginan lah. Kita kena ambil tahu lah sebersedikit pasal produk, cara makan macam mana. So saya rasa macam teringin nak buat demo sendiri, tak mengharapkan upline semata-mata. Saya rasa saya nak berdikari. Tapi dalam masa yang sama, saya tak berani juga nak berdikari seorang. Tapi saya minta lagi lah bantuan Cik Su teman, tapi saya buat demo. Masa tu. Masa tu lah mula-mulanya saya start untuk berdikari. Dan Alhamdulillah lah.
saya buat demo, alhamdulillah walaupun kokak-kokak, orang lain tak tahu sebenarnya. Kan customer tak tahu. Kita je yang tahu. Betul betul. Alah ke semangat kita tuju je, kita harung dia, kita harung saja. Biarlah orang lain tak tahu. Janji kita berani, kita ada keyakinan diri. Okey, alhamdulillah lah masa tu positif dan ada customer lah. Apabila saya rasa ada customer bos saya, saya pun rasa tanggungjawab untuk tengok dia sihat. Masa tu saya tak terfikir pun lagi nak tunjuk dia untuk bisnes ke macam, sebab kita pun tak reti lagi nak bisnes. Cuma niat pertama tu untuk matang untuk sehat je. Okey. Lepas tu ada yang join VIP, alhamdulillah. Lepas tu ada yang join overs. Walaupun kita sharing, kita closing, dia nak join, kita kan pada VIP kan untuk less 30%. Kita perlu makan istiqomah selama 4 bulan. Sebab darah kita bertukar mati 120 hari kan. Lepas tu ada orang nak novel. Saya tak kecewa pun. Tak apalah biar dia nak novel pun. Sebab orang semua tak berfikir macam kita kan. Kadang-kadang orang takut nak beli mahal. Kadang-kadang nak teh dulu. Jadi saya tak kisah. Dia nak novel pun tak apa. Janji saya tak balik tangan kosong. Lepas tu, lepas dia novel, saya akan catik. Dan saya akan follow up dia. Dalam masa upline saya kata, 3 hari 21-29. Wajib kita follow dia. Maknanya dalam masa 3 hari tu, kita akan tanyalah apa perbezaan, perubahan yang dia makan kan. Kalau dia kata okay, dia, daripada semelik, alhamdulillah dia boleh kata orang membuang secara normal. Maksudnya positif lah tu kan. Lepas tu kita pun akan follow up lagi sampai ke 21 hari. Lepas tu kalau yang novice tu, saya pun ajarlah juga dia sikit-sikit untuk bisnes, untuk ucik. Sebab apa? Sebab dalam tempoh dalam sebulan dua bulan, kita nak dia upgrade ke VIP juga untuk dia less 35%. Sebab rasa tanggungjawab kot kita kan. Takkan nak selama-lamanya nak biarkan dia makan dengan harga 15%. Bila cukup dekat sebulan, sebulan lebih tu, saya akan kira dan saya akan ingatkan dia balik lah. Saya kata, okay, kalau top up sikit lagi, awak akan dapat less 35%. Okay, alhamdulillah lah. Kebanyakan sebab gitu, dia akan faham. Dan dia memang akan top up. Kalau top up pun memang tak banyak lah dalam 400-500. Bila dia nampak dah banyak gitu, dia akan top up dan akan dapat less 35%. Sebab tu lah kita kata kalau kita dapat customer, tanggungjawab kita memang wajib kita kena follow up dia. Jangan tinggal dia. Kalau yang VIP pula, contoh dia macam saya pernah ada VIP, seorang makcik ni dia kena stroke 3 tahun memang tak boleh jalan. Lepas tu saya perkenalkan produk Forever, alhamdulillah dia nak ambil VIP sebab dia fikir nak makan murah kan 30%. Dia makan 5 hari dia makan, dia 3 hari dia makan, saya telefon dia, saya tanya dia macam mana perkembangan dia. Dia kata alhamdulillah okey. Tapi dia dokkan pun sebenarnya dalam masa 3 hari tu dia takut nak makan produk ni. Sebab apa? Dia kata tindak balas dia macam kena stroke mula. Dia takut. Tapi bila saya telefon dia, dia rasa macam yakin dan berani tau. Tapi dia dok cerita saya dia punya tindak balas dia gitu. Lepas tu bila hari yang kelima, dia mari dok tahan tau. Dok leh, dia kata kena cerita kot ke saya tindak balas dia macam mana. Lepas tu dia mari rumah saya dengan boleh berjalan seorang diri. Suami dia parking kereta dekat luar dan dia berjalan masuk ke rumah saya tanpa pipi. Maknanya saya kata nampak macam ke, terkejut lah kan tengok banyak perubahan dia. Lepas tu dia pun duduk tengoklah muka dia tu macam ke susah hati. Saya tengok muka tu susah hati, saya pun susah hati. Lepas tu, saya tengok dia, dia kata nampak banyak perubahan. Nampak air muka dia kan ada cap dia, darah apa semua kan, nampak macam sehat. Lepas tu kata mak, alhamdulillah, macam dia rasa susah hati. Saya nak tahu sebab apa susah hati dan dia main cari saya. 5 hari makan macam saya. Dia pun kata sebenarnya dia kata dia nak bawah ke saya. Dia tak jujur dengan saya. 3 hari saya call tu dia kata sebenarnya memang berat-berat sangat-sangat. Rasa macam dia nak kena stroke mula. Tapi dia rasa nak makan sebab dia ada tenaga. Tapi berat. Tak reti nak ceritakan dia. Lepas tu saya pun kata, oh gini lah saya kata. Saya tengok pun keadaan daripada saya tengok gitu, saya kata macam alhamdulillah saya nampak ada perubahan. Tapi dia mari cerita ke saya kata tapi pesakit tu nama Kak Ayah kan. Kak Ayah mari saya tengok daripada sebelum ni kena piping, ni mari dok kena piping. Jadi kalau rasa berat tu biasa tindak balas dia, saya kata. Teruskan je minum. Jangan rasa takut, jangan rasa curiga. Sebab produk kita ni bukan kata
bahan-bahan terlarang, semua organik belaka. Saya kata insyaAllah, saya kata teru je. Dia pun baliklah dengan keyakinan dia balik. Alhamdulillah sebulan makan, dia boleh berjalan. Lepas tu cakap pun, doa kata, kan kalau orang kena stroke kan, cakap lambat, pemikiran kan. Jadi macam geblur gitu. Tapi nampak cakap psycho dia pun cakap macam biasa, macam tak sakit. Tapi sayangnya selepas sebulan, dia tak mampu teruskan dah. Ha, masa 21 hari tu saya adalah bagi cadangan ke dia. Saya kata, dia nampak dah perubahan yang banyak kan kepada Kak Ayah. Siapa yang tegur pasal perubahan tu? Dia kata jiran-jiran semua tegur. Sebab petang-petang dia jalan lagi rumah jiran. Jiran kata nampak tegur lah Kak Ayah ni. Dia kata, oh, saya kata kalau jiran tegur maknanya kita boleh berkongsi dah pasal produk kita. Tapi dia punya mindset dia, dia kata, oh, tak boleh nak share dengan orang. Sebab produk tu mahal. Tak ada orang nak beli. Dia kata, dia je nak beli. Jadi bila dia kata gitu, saya kata macam mana saya nak tolong dia kan? Saya kata kalau dia nak sharing orang, saya boleh tolong demo. Saya boleh closing, saya boleh tolong dia tu. Tapi dia dah sekat minda dia, dia kata, tak boleh, payah orang nak beli. Ha, lepas pada tu cukup sebulan, saya call lagi dia, saya tanya macam mana. Adakah nak sharing orang ke apa semua? Dia kata, tak ada, dia terpayuh. Lala saya tanya pun, nak top up produk pun, dia kata, mahal, tak mau beli. Dia kata, produk lagi pun dia sehat tu. Dia kata, cabaran sama. Ya tu saya fikir cabaran lah. Tapi masa tu saya down juga. Sebab saya kata, eh macam mana ni kalau cari orang sakit, bila dia sehat, dia tak mau beli produk. Eh susah juga, saya kata. Kan? Macam kita, kalau kita nak naik tu, cabaran tu memang ada lah. Tapi kita kena pergi cari rujuk orang yang orang yang memberi, membakar balik semangat kita. Masa tu memang saya down lah. Saya kata, ya Allah, macam mana saya nak bisnes ni, saya kata. Saya cari orang sakit seorang, bila sehat tak mau makan. Cari yang kedua, biar nak makan celang-celuk, dia kata. Lepas tu saya kata, eh susah juga gini. Bila saya cari, masa tu saya cari Cik Su, upline saya kan. Dia pun bagi semangat, dia kata, okey tak apa. Tu semua cabaran, ingat senang. Okay, Imah. Okay, Imah, macam mana you atasi benda ni bila you nak nak bikan daripada masalah tu, nak bikan a positive thinking. Maksudnya daripada masalah tu, nak tukar masalah orang tu, you nak tukar positif. Apa yang you lakukan nak tukarkan positif tu dan nak untuk kembalikan kepada yang asal? Supaya orang yang kita nak berkongsi tu dapat manfaat dan juga ramai lagi orang yang boleh kita bantu. Apa yang you lakukan? Semangat dan energi macam mana yang you lakukan? Masa dalam keadaan saya macam tu, memang saya down lah masa tu. Tapi saya ambil semangat dulu. Saya call Cik Su, saya call CBN Shida. Lepas tu dia pun teranglah kat saya. Dia kata sebenarnya kita nak berjaya ni bukan senang. Macam-macam Allah uji kita. Tapi kita kena nekat betul-betul pada diri kita. Ni baru seorang kita jumpa customer gini. Dan kalau kita nak berjaya, ramai lagi kita akan jumpa bermacam-macam klienoh lagi. Bila saya fikir gitu, saya pun terfikir. Saya kata, kalau kita cari orang sakit saja, memang kita akan rasa kalau boleh 10 orang gini, rasa memang tak akan tahan lah. Kan? Lepas tu saya fikir kita kena cari orang yang sakit poket juga. Maknanya kita kena sharing, kata bukan semata-mata kita cari orang sakit saja, kita kena sharing dengan orang yang ada sakit poket juga. Lepas tu kita kena mesti ada matlamat kita. Sebab apa kita buat bisnes forever? Kalau setakat cabaran yang datang gitu, kita rasa nak stop. Okay. Seterusnya. Ha? Okay, saya Ma. Yes. Okay, seterusnya, apa aktiviti yang you selalu buat selain perkongsian? Bila you dah down macam ni, supaya nak become a transform daripada negatif ke positif tu balik, macam mana you buat untuk capai setiap bulan you tak pernah miss 5 sisi dan selalu more and more. Lebih, selalu lebih. Apa yang you lakukan bila you buat macam ni, walaupun dah ada macam ni, cabaran yang mana kalah? Apa yang you buat? Apa yang you buat? You lakukan? Soalannya. Apa you lakukan bila dah down macam ni, dan untuk bangkitkan sebalik semangat you, sekarang you dah manager. Macam mana daripada down macam tu you boleh up, zoom naik sampai mencangak naik? Saya masa saya down. Dan tak pernah miss 5 sisi. Saya cuma saya tengok lah. Lepas tu dia kata 5 sisi tu memang kunci dia sayang. 5 sisi tu memang kunci kejayaan saya lah. Kejayaan kita dalam forever. Jadi saya reboh ke terak ke, memang saya kata saya tak boleh lepas 5 sisi tu. Lepas tu satu lagi, saya pandang anak saya kata saya perlu teruskan bisnes ni sebab saya nak makan lagi murah.
Sebab saya nak itu untuk asal anak saya sehat, boleh berlari, boleh sehat macam anak orang lain. Saya fikir macam tu. Lepas tu saya pun terulah berkongsi. Saya tak kira dah orang nak nervous ke, orang nak VIP ke, saya sapu belaka. Saya kongsi. Ya sayang, jap. Lepas tu, bila kita dah berkongsi, kan, kita dah ada, kata orang partner, kita dah ada customer, kita akan sharing lah. Kita akan beri dia macam mana semangat yang CBN bagi kat kita. Okay, bagaimana semangat upline bagi kat kita. So kita kena teruskan jugalah. Lagi satu, kita kena rasa tanggungjawab downline kita kena rasa tanggungjawab kita lah. Sebab kita nak dia pun sama-sama berjaya macam kita. Maknanya kita penuh lah bagi nasihat ke dia, follow je benda yang leader kita buat. Ya, follow dan buat je. Jangan banyak tanya. Tanya sikit-sikit tu boleh lah. Sebab kita kena tahu juga. Tanya banyak-banyak. Sebab saya pun tak suka tanya banyak-banyak. Okay, berapa downline? Berapa orang downline Imah yang consistently buat 5cc? Apa yang saya tahu, downline Imah kebanyakannya adik-beradik Imah. Ipah pun banyak yang bersekangkut. Sahabat-sahabat ramai yang support Imah. Okay, apa yang Imah lakukan? Sebab ramai sangat yang support Imah, kawan-kawan, family, saudara mara, semua support yang dari segi produk yang Imah jual dan perkongsian tu. Apa yang mereka sangat teruja? Bila melihat apa yang sangat diorang excited nak berkongsi produk ni, apa yang diorang teruja sangat? Especially kalau ada adik-beradik saya, mungkin dia tengok perubahan ketara pada Alicia lah. Sebab saya pun saja ke adik-adik saya pun makan bukannya untuk bisnes mula-mulanya. Makan untuk sihat. Sebab adik saya tu, ada adik lelaki saya tu, dia ada gauk. Umur 20 lebih sebelum kahwin, dia dah ada gauk. Sebulan sekali, dua bulan sekali memang kena gauk lah. Sehingga dia berkahwin, anak dua orang pun dia masih gauk. Lepas tu saya pun, bila dia tengok perubahan pada Alicia, saya pun cakap lah dengan dia. Saya kata, kenapa tak mau cuba produk forever? Sebab takkan kita nak bergantung semata-mata dengan ubat hospital. Sebab saya pun ada sejarah arwah mak ayah saya. Macam gemuk saya sakit kronik, sakit kencing manis yang 14 tahun ke 15 tahun macam itulah. Dan dialisis bawah pinggang selama 8 tahun. Jadi dekat situ lah saya bagi keyakinan kepada adik saya. Masa tu dia pun tak nampak pun nak bisnes. Dia cuma kata dia nak makan untuk sihat. Tapi dalam masa yang sama sekarang ni pun alhamdulillah dia dan adik ipar saya pun sekarang ni nampak-nampak intai dah nak terbisnes. Jadi masa tu kenapa saya kenapa dia nak buat bisnes tu? Apa yang buatkan dia nak buat bisnes tu? Dia tengok apa? Tengok income Imah ke? Wallahualam lah waktu. Tapi saya jenis gini, saya kalau dengan adik-beradik jenis saya tak putus asa tapi saya tak berkerah dengan dia. Saya cuma kabarlah dengan dia, kalau macam kena buat bisnes saya bolehlah nak bantu ke apa semua. Tapi kalau dia, kalau kita kabar sekali dia tak mau ikut, saya nak je dulu. Biar tunggu masa dia cari kita. Tapi alhamdulillah lah, dalam seminggu dua minggu ni adalah call suruh saya pergi sharing dengan kawan-kawan dia. Nampaklah perubahan tu, alhamdulillah lah. Tanya Suhaimah. Okay, apa matlamat Suhaimah ni buat Forever Living ni? Apa matlamat? Nak buat apa? Ha, big boy apa? Nak buat apa ni? First thing nak dapat apa? Ha, okay, sharing sikit. Okay, apa perkongsian Suhaimah bila nak buat apa? Ha, matlamat Imah nak buat Forever ni nak dapat apa? So big boy, the first thing apa yang you nak dapat? Big boy yang pertama nak dapat keselesaan lah. Terutama nak ada rumah sendiri. Nak ada rumah sendiri, kehidupan sendiri, maknanya tak nak bergantung dengan orang. Lepas tu nak ada income juga, maknanya kita boleh, kata orang boleh apa eh? Cik Suan juga tanya. Gitulah, nak keselesaan lah untuk diri sendiri, tak punya sokok orang. Gitulah. Okay, bagus. Tahniah Suhaimah, Mama. So, seronok tak? Dah become a manager. Dah dapat 48%. Apa Yulfi you rasa? The last sebelum saya nak next kepada orang seterusnya. So, saya doakan you capai CBM dan kejar F2D. Bulan ni fokus untuk F2D Gear 1 untuk fokus next
untuk fokus bulan pertama 50 cc, 100 dan 150 cc. InsyaAllah kita tak salah berimpian. Kalau yang nak untuk dapat kejayaan, kita kena berani berimpian. InsyaAllah kejayaan akan datang. Itulah sebenarnya ni pun macam ke dalam mimpi kot ni, dapat manager. Saya pun tak suka pun saya dapat manager sebab saya fikir uniknya dalam Forever ni, saya rasa saya memanglah kita sharing, kita buat kan, tapi saya rasa saya dah hebat pun. Tapi saya tak tahu macam mana dalam masa 4 bulan saya boleh capai manager. Orang tu saya rasa pelik lah, unik dalam Forever. Jadi kalau sahabat-sahabat yang kita buat, kita tawarkan. Kita buat selebihnya kita tawarkan. InsyaAllah kita akan dapat hasilnya. Macam ke dalam mimpi lah. Saya pun. Okay, thank you semua Mama untuk perkongsian ini. Thank you for sharing. Taik satu sangat happy. InsyaAllah kita kongsi manfaat, kongsi kebaikan. So kita next orang seterusnya, kita punya testimoni yang kedua. Beliau merupakan okay, pada mulanya beliau saya Mama, thank you. Okay, so yang kedua, beliau merupakan, pada mulanya start business forever, beliau memang tak ada duit, tak ada wang untuk ambil VIP. Bermula dengan novice dan kerana intention yang sangat kuat untuk berjaya dalam business forever. Siapa tahu, selalu ada kat Tebayaki lah. Dia selalu wujud kat Tebayaki. Seksu pun ter-energy juga tengok semangat beliau. Nak berjaya dalam business forever, beliau cari jalan untuk VIP-kan diri sendiri. Tak ada duit, tapi cuba VIP-kan diri sendiri untuk berjaya tau. Sangat intention, sangat semangat. Yang jitu, selepas sudah VIP dan beliau start untuk sharing business dan produk-produk itu. Walaupun dengan asbab ada masalah kesihatan, so dia menggunakan produk untuk rawat anak dia, alhamdulillah. Walaupun belum mahir dalam business forever, dan marketing dalam forever, tapi beliau start berkongsi, buat demo tanpa malu dan tanpa segan, ustazah kita ni. Dan sikap tanpa putus asa dan asas untuk mencapai manager solid alloy and pressure silver untuk 50 cc. Itu iaitu bulan pertama ke arah F2D. Wow, fantastic kan? Sangat-sangat hebat. Sekarang permulaan baru untuk beliau melangkah dalam F2D. Pegang F2D rapat-rapat untuk CBM bakal menjelma, insyaAllah. Sekuat yang boleh. Help more people, dia kata. Help more people. Bantu geng-geng sama-sama ramai-ramai untuk berjaya dalam Forever. Dia cakap Forever sangat fantastic, sangat menarik, sangat awesome. So saya silakan CBM Dato'. Okay, manager baru kita Wahida untuk share sikit dan berkongsi manfaat dalam Forever, insyaAllah. Silakan Wahida. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Su, become CBM. Belum. Baru nak start manager dah CBM. Alhamdulillah. Tersasul Cik Su, makbul doa. Alhamdulillah. Okay. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi peluang siapa yang stay sampai akhir ni, insya-Allah dia akan dapat satu buah idea fikiran yang tak tahulah sama ada dia bermanfaat untuk yang stay ataupun tidak. Alhamdulillah. Wahidah bersyukur kerana ilahi. Wahidah tahu dah nama kan? Nama Wahidah Rashid daripada Terengganu. Yang dalam ni pun alhamdulillah daripada Terengganu. Rasanya yang mungkin ada dalam ni adalah pembakar semangat, pemberi semangat kepada kami. Okay. Wahidah terjebak dengan Forever ni sebab nak sihatkan anak. Alhamdulillah anak Wahidah sakit eczema waktu tu.
dan sekarang masih ada lagi. Cuma maknanya Wahidah alhamdulillah rasa bersyukur sebab dipertemukan dengan Forever Living yang menemukan kita ni tak lain tak bukan memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa terjebak ni pun maknanya daripada usaha dan ikhtiar dan doa kita. Doa Wahidah doa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan apa penyelesaian kaedah perubatan yang terbaik untuk anakku ni. Sebab macam-macam ikhtiar dah kita buat. Kita usahakan tradisional, kita usahakan modern medicine, kita usahakan Islamik punya perubatan Islam. Jadi daripada situ mungkin Allah belum lagi nak memberi kesembuhan pada anak ni. Tapi dekat situ Allah telah tentukan apa dia, iaitu macam mana awak nak berjaya di Forever. Bermulanya di sekarang lah, manager kan. Wahidah tak tahu nak expect macam mana manager. Ya, nak expectkan diri macam mana. Sebab apa? Sebab rasa macam Kak Zimah kata tadi, rasa macam tak percaya. Okay. Rasa macam tak percaya kita dapat ke peringkat, ialah peringkat sekarang untuk bermula mendapat keseluruhan manfaat insentif yang berada dalam Forever ni. Jadi Wahidah sendiri bila dah start tu, antara lain selain daripada nak ubat anak tu, daripada ubat anak terturunlah berat, turun berat daripada berpuluh kilo berat badan. Masa tu memang ada niat untuk menurunkan berat badan, tapi tu tak menjadi satu perkara yang sangat serius dan besar, sebab kita rasa untuk kesihatan anak, kebahagiaan anak-anak, maknanya itu adalah lebih utama. Jadi kita pergi ke doktor, belanjakan duit untuk kesihatan anak, tapi apa yang kita perolehi dekat situ melalui pengamatan kita sendirilah, kita hanya membelanjakan wang, kita dapat kesihatan alhamdulillah, tapi daripada perbelanjaan kita tu kita tak dapat sesuatu lain, kita tak boleh nak menyimpan. Okey, daripada situlah Wahidah terjebak untuk dapat terjebak menyertai Forever ni dengan makan semua, menggunakan semua produk Forever Living ni dengan harga murah, iaitu VIP. Jadi yang ada dalam ni mungkin orang-orang yang dah memang VIP dan mungkin juga ada yang novice yang sekarang nak tahu dan mencari macam mana nak bermula di Forever. Jadi seperti mana yang Cikgu Ayu cakap, macam Campbell sebut, macam Cik Su ulang, macam Kak Suraimah sebut, tu semua adalah perkara yang sama. Semua orang perlu lakukan perkara yang sama, duplicate perkara yang sama, laksanakan seperti mana yang Sifu ajar. InsyaAllah kita akan sentiasa meningkat. Sebab di Forever dia tak ada menurun. Okay? Dia akan sentiasa meningkat macam tu. Jadi Wahidah sebenarnya tak berapa pasti sebenarnya nak invest dengan boleh settlekan 5 cc Wahidah. Okey. Macam sebenarnya mana Wahidah boleh settlekan sebab dalam 5 cc? Okey. Pertama kalinya asal macam tu lah. Kita nak settlekan tu satu, macam Cik Su sebut tadi kan. Bermula kita masuk nervous dulu. Kita tak ada simpanan untuk memang nak invest duit tu, tak ada. Tapi sebab oleh kerana kita punya attention, kita Wahidah sendiri memang daripada kecil memang suka berniaga, dan di kampus pun memang berniaga. Kalau jumpa orang tengok kita, memang orang nampak kita adalah orang perniagaan kot. Dan sampai sehingga satu masa pun Wahidah nak join course di universiti pun, Wahidah sebenarnya tak nak ambil business administration, tapi tiba-tiba Allah aturkan ke situ. Yang membuatkan Wahidah boleh buat 5 cc ni ialah Wahidah tertarik dengan dia punya sistem, yang mana macam mana boleh kalau orang tu tak join pun kita dapat duit. Orang menyertai kita sebagai ahli pun kita dapat duit. Bila kita VIP kan orang tu pun kita dapat duit. Jadi
daripada penerangan Campbell pada waktu tu, Waida rasa macam yalah, sesuatu peluang yang hadir depan kita, kita perlu grab. Tapi kita juga perlu melihat adakah itu atas kemampuan kita. Tapi berlainan, bila berada di Forever, Wahida sangat rasa macam macam mana, macam mimpi macam tu. Sebab apa? Sebab rasa macam tak bolehlah nak letak satu matlamat ataupun satu harapan yang besar. Sedangkan sebab kita tak ada apa-apa. Kita tak ada duit, kita tak ada kepandaian, kita tak ada. Tapi bila berada dekat Forever, semua orang yang berjaya dalam cakap tak perlu pandai, tak perlu banyak duit. Yang perlu ialah buat sekarang dia. Kita duplicate. Kita buat. Kita duplicate apa yang orang buat. Telah berjaya buat. Jadi Waida start daripada situ, menyertai Tepayaki bila join banyak-banyak kelas, bila dah startai kickstart. Dekat situ sifu ajar kita kena berimpian tinggi. Daripada situ Waida cuba swing 360, insyaallah start from this, start daripada sekarang, dah bermula dengan manager sekarang ni, Waida kena pusing 360 darjah untuk duplicate keseluruhan cara kerja, gerak kerja, mindset orang-orang yang dah berjaya di Forever. Jadi daripada banyak orang panggil apa, guide, coaching daripada Campbell, anak Wahida daripada yang sakit, alhamdulillah sihat. Wahida daripada rasa macam tak tahu macam mana nak buat 5cc ah. Okey, dia pun ajar dia di Forever, dia ajar kita macam mana kita nak settlekan 5cc tu. Ada 4 cara tu kan. Maknanya sama ada satu kita yang pertamanya itulah, maksudnya semua orang yang ada dalam mungkin dah tahu. Jadi maknanya daripada situ Waida cuba. Ada bulan yang Waida boleh buat 5cc yang satu cc kita, 2cc dua VIP. Okay, jadi yang ada masa bulan yang Allah rezekikan kita ada, walaupun musim pandemik, alhamdulillah rezeki Allah SWT tu tak putus. Allah hadirkan rezeki yang membolehkan Wahida buat satu investment. Kesihatan untuk anak tu adalah merupakan satu modal. Bukan bermakna angsa emas yang Wahida ada, Wahida bunuh tak. Bagi Wahida, kesihatan anak, kesihatan kita itu adalah merupakan satu pengorbanan, investment yang sangat besar dan bernilai. Sebab orang daripada situ orang akan lihat perubahan kita, orang akan lihat perkembangan kita, orang akan sentiasa menjadi CCTV kepada perubahan hidup kita dan perkembangan kita. Dan kita pun rasa makin bersemangat sebab jumpa dan sentiasa makin memagnet orang-orang yang berjaya. Macam si Wajah, macam semua orang yang berada dalamnya, kena cari circle yang positif, kena jadi berfikir fikiran yang positif. Macam siapa share itu, Rawani dalam Tepayaki hari tu, Waida sangat suka waktu, tapi Waida tak boleh nak recall balik. Dia cakap kita macam bunga ni, dia akan jatuh. Jadi kita kena berada dalam circle, kita kena sentiasa dekat dengan kita punya upline, walaupun upline kita jauh, tapi kita kena sentiasa keep in touch, cari upline untuk dapatkan aura, momentum, macam mana guideline nak kita supaya jadi terarah. Bila lari kan, dia akan jadi on track balik, macam tu. Daripada situ alhamdulillah lah, 5cc tu insyaAllah Waida akan pegang kemas-kemas dan bermula daripada sekarang. Waida akan Ya, Cik Su. Orang 5cc yang bawah Wahida yang memang duplicate kerja Wahida. 5cc, berapa orang yang buat duplicate 5cc yang kerja Wahida? Ada beberapa orang yang memang konsisten macam Wahida juga. Sebab apa? Sebab dia pun sakit poket. Dia nak dapatkan income. Sebab dia pun macam Wahida juga. Apa ni orang panggil? Bekerja hanya untuk dapat gaji bulanan. Bila gaji bulanan tu maknanya kita terpaksa habiskan. Jadi orang yang duplicate Waida ni setakat ni lah Waida perasan hanya beberapa orang yang committed, yang memang dia rasa
Forever is the best platform. Ah, macam tu. Sebab yang ada dengan Wahidah sekarang ni, fighter-fighter yang ada, alhamdulillah Allah rezekikan Wahidah fighter tu. Wahidah sangat bersyukur sebab Wahidah just ikut je. Wahidah jumpa siapa yang Wahidah rasa dia sangat excited dan cepat Wahidah tanya petua. Tapi dia belum tentu lagi itu adalah jalan cerita kita. Sebab Allah dah tentukan jalan cerita kita, macam mana kita nak lalu di platform Forever ni. Tapi alhamdulillah dengan beberapa orang ni, dia duplicate kerja Wahidah. Wahidah rasa dia pun belajar sendiri, berdikari macam Wahidah kot. Sebab Wahidah sibuk. Wahidah part time di Forever. Sibuknya sebab Wahidah buat pelbagai kerja. Untuk pengetahuan semua, Wahidah buat pelbagai kerja sebab kita, yelah, Wahidah anak pertama daripada 12 orang adik-beradik. Jadi bagi Wahidah daripada dulu dan sehingga Wahidah kena jadi tutawan dalam Forever. Yes, insyaAllah. Yes, I can. InsyaAllah. Ya, sebab apa? Boleh. Sebab Wahidah nak bantu ramai orang. Amin, insyaAllah. Wahidah nak bantu ramai orang. Sebab Wahidah nak bantu adik-beradik Wahidah. Wahidah suka melihat orang lain gembira. Walaupun kita tak ada beras kat rumah, tapi orang lain biar kita bagi beras. Macam tu lah lebih kurang maksudnya. Tapi... Wahidah rasa sangat syukur berada di Forever sebab Wahidah rasa sekarang ni adalah platform yang paling tepat. Walaupun satu perkara yang kesulitan yang Wahidah hadapi, alhamdulillah Allah hantar dua penyelesaian kegembiraan yang akan berganda memberi apa orang panggil keseronokan untuk Wahidah sendiri. Ah, macam itu. Wow, hebat. Okey, lagi yang buat Forever. Masya-Allah, seronok. Cuma sekarang belum Wahidah rasa selebang. Apa Wahidah rasa sekarang ni bila manager dah sampai impian Wahidah, dah sampai pakat manager, apa Wahidah rasa? Wahidah rasa satu beban lah. Bukan beban lah, berat, baru nak bermula. Sebab Sifu kata kita masuk kelas sikit kan. Kita bila pangkat tu adalah bukan menunjukkan kita punya manager, pangkat tu adalah merupakan kita punya tahap ilmu. Sepatutnya kita perlu ada ilmu yang sangat banyak dah bila berada dekat manager tu. Wahidah rasa macam unexpected. Ya Allah, betul ke ni aku dah manager? Aku belum cukup ilmu. Macam mana aku nak ajar, nak duplicate, nak minta nak supaya anak buah, anak tim kita nak duplicate kita punya kerja kan? Sebab kita sibuk memanjang, kita buat pun maknanya tunjuk macam Cik Su cakap tadi kan. Wahidah, alhamdulillah daripada pandemik ni, daripada upline kita jauh, Campbell jauh kan, tak boleh nak datang jumpa, maknanya daripada situ kita belajar, kita buat coaching daripada Zoom, buat live, buat demo daripada di Facebook. Benda tu kita dapat belajar. Sebelum ni kita tak boleh nak belajar, tapi bila berada di Forever, anak sakit kita cari solusi, Allah datangkan solusi macam mana cara nak dapatkan kesihatan anak. Tapi dalam waktu yang sama Allah hadirkan side income untuk kita, hadirkan ilmu untuk kita. Sekarang ni berapa income Wahidah? Income tak naklah bagi tahu sebabnya sikit je. Alhamdulillah samalah. Tapi alhamdulillah lebih banyak daripada income Wahidah berada di pendidikan lah. Wahidah mengajar kan. Jadi Wahidah dapat income mengajar tu lebih di Forever lebih banyak. Alhamdulillah. So excited. Walaupun part time sahaja tapi income berbeza dengan Fika. Wow, sangat. Alhamdulillah. Sangat interested. Sangat teruja. Wow, sangat hebat. So apa matlamat Wahidah sebelum kita nak close? Apa matlamat Wahidah untuk buat Forever ni? Apa matlamat Big Y yang besar? Apa itu? Untuk achievement, apa matlamat Wahidah sebelum kita nak close dan lewat dari okay, Wahidah minta maaf semua. Dekat sini Wahidah nak bagi semangat, nak bagi semangat kepada semua yang berada dalam ni, yang stay dalam ni. Wahidah nak minta doa juga daripada semua yang berada dalam ni. Sebab orang yang berada dalam ni, kita tak tahu siapa yang Allah makbulkan doa dia. Wahidah punya BY
Wahida nak time freedom. Sebab apa? Wahida memang suka berada bersama keluarga. Kita rasa macam kan nak tinggal anak dekat, nak tinggal anak dengan mak, nak tinggal anak dengan adik nak pergi sekolah kan. Rasa macam berat je. Selalu macam tu. Maknanya memang susah. Jadi satu kesukaran untuk Wahida cari orang nak jaga anak. Jadi kita rasa macam itulah sebab bila kita ada time freedom, kita boleh happy dengan family, kita boleh buat apa yang ibu ayah kita minta. Kita aktiviti kita tu kita akan rasa macam free lah kan. Lepas tu Wahida nak juga adakan kereta idaman yang ayah dia Wahida tak sempat adakan. Dia ada kereta idaman dia, tapi Wahida rasa bila tengok satu lambang di Forever ni kan, itu adalah lambang yang memang ayah Wahida sangat-sangat nantikan. Sebab dia pernah juga buat MLM dan mengimpikan impian yang sama Wahida rasa. Yes, tapi insyaAllah di Forever insyaAllah Wahida akan boleh buat. Lagi ialah Wahida akan fulfill hajat, impian, kegemaran bonda Wahida, Umi. Sebab dia suka bantu orang, dia suka bantu adik-beradik, dia suka bantu anak-anak dia. Jadi nak membantu anak-anak, nak ada Wahida sendiri, nak time freedom, nakkan adakan apa kereta idaman ayah ni, semua memerlukan duit. Kan? Nak ada kereta idaman sendiri, nak ada rumah idaman sendiri, nak bantu ramai orang, semua ni memerlukan duit. Jadi bila kita tak nak jadi mata duitan, tapi kita kena ada duit. Kita kena ada duit. Kita kena crazy kan. Only crazy people will make crazy money. Macam gitu. Jadi kita perlu mendapat besar di Forever insyaAllah. Paling tidak Wahida, Wahida harap orang dapat doakan insyaAllah. Wahida dapat berniaga dengan keuntungan. Ibu ayah Wahida bila gabung gaji diorang jadi RM10,000, Wahida nak dapat lebih daripada tu. Sebab perniagaan perlu perniagaan yang beruntung insyaAllah. Setakat tu je Cik Su. Okay, Wahida doa untuk perkongsian ni. So alhamdulillah sangat seronok ya perkongsian daripada manager baru Suhaimah Mamat dan yang kedua manager baru Wahida. So sangat teruja dan sangat seronok Cik Su bila dengar semangat dan energi daripada ada masalah kesihatan anak masing-masing. Suhaimah ada masalah kesihatan anak, Wahida ada masalah kesihatan anak, dan itu bukan masalah bagi beliau untuk berjaya dalam Forever. Bila anak dah sihat, dia become a money, become a rezeki. So sangat interested dan sangat teruja ya daripada masalah kesihatan bertukar menjadi rezeki. So orang kat luar sana jangan takut, jangan segan, berkongsi je manfaat, berkongsi je rezeki. InsyaAllah Allah akan hadirkan fighter-fighter untuk you di masa akan datang. Yang paling penting, you kena terus lakukan 5 sisi untuk mencapai matlamat anda. Doakan Cik Su juga berjaya dalam Forever je. Alang-alang buat forever, biar jadi jutawan. So last sekali Cik Su nak beritahu anda, kegagalan tidak akan menjatuhkan anda sekiranya anda mempunyai matlamat untuk mencapai impian anda. Go. Yes, pasti jutawan. Okay, dalam Forever, kita kena berani berimpian, berani bermatlamat, berani melakukan tindakan. InsyaAllah, berani daripada tindakan itu akan menjadikan anda berjaya dalam Forever. Go, millionaire. So, sama-sama kita buka slogan ya, untuk kita launkan slogan untuk kita pastikan kejayaan pasti dalam Forever, insyaAllah. Okay, ambil take foto. Okay. Mic semua, take foto. Okay, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Saya ketemukan anda untuk hari ini untuk slogan. Okay. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,